Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Terutama tamu kita Tan Sri Johan Jaafar yang anda request untuk hadir. Jadi pada hari saya stream dengan syarikat dia, ada sebut nama Tan Sri Johan. Jadi ramai yang request untuk bawa. Dan kebetulan pula kebelakangan ni garasi menjadi tumpuan hampir 25% usahawan yang masuk kerana mereka mula melihat banyak tip-tip keusahawanan dapat diperolehi daripada stream garasi. Jadi bagi membolehkan malam ni kita bercakap tentang satu tajuk yang selalu orang tanya. Setiap kali kita sentuh mengenai bisnes lah Tan Sri, orang kita paling teruk. Mereka bukanlah kata perlukan sesi brainwash atau apa. Yeah. Tetapi sedikit tip untuk membolehkan orang kata ketika mereka hampir jatuh rebah, ada seseorang yang boleh memegang bahu mereka dan mengatakan bangun. Yeah. Tak ada keajaiban nasi yang boleh menyelesaikan masalah perniagaan, terutama 450,000 syarikat Bumi Putra dan SME yang sekarang terjejas tu. 1 juta penjaja yang tak tahu mana arah mereka nak pergi ketika dibenarkan berniaga tapi orang tak berani datang. Yeah. Setiap kali mereka melabur modal baru, yeah, modal terjejas kerana benda yang baru. Jadi yang paling ketara Tan Sri, mereka menjangkakan tahun 2022 akan okey. Yeah. Tiba-tiba mereka laburkan duit kerana nak memulakan suku pertama 2022 ni, akhirnya walaupun PKP 4, Wistaran tidak membantu. Saya perkenalkan dulu pada anda, ini adalah tokoh wartawan negara Tan Sri Johan Jaafar, tokoh wartawan negara 2018. Beliau adalah mantan ketua pengarang kumpulan utusan daripada 94 sampai 98. Orang yang 92 hingga 1998. Orang yang ketika saya berkhidmat memberi banyak guide, memberi banyak saya petua, dan banyak juga yang diusahakan ketika Tan Sri Johan pada waktu itu menggambarkan bahawa utusan Mingguan Malaysia perlu menjadi akhbar yang pertama melangkau jualan setengah juta. Tapi berjaya mencapai 625,000 cetakan, menjadikan rekod yang tak pernah dipecahkan oleh mana-mana media berbahasa Melayu dalam pesurat kabaran. Tapi tak aneh tuan-tuan, orang yang sama juga waktu dia menjadi editor di bahagian majalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Majalah Dewan Masyarakat ni dianggap dibaca oleh para orang kayangan lah. IQ 140 ke atas. Masa tu istilah kayangan belum ada lagi. Belum ada kayangan tapi kayangan lah. Ilik Melayu. Yang kononnya IQ 140 ke atas baru boleh digest. Tapi di tangan Tan Sri, Dewan Masyarakat menjadi rebutan. Daripada peladang sampai penoreh getah, sampai jururawat, sampai doktor, sampai semua elit Melayu. Kerana Tan Sri berjaya menjadikan bahawa walaupun orang Melayu berada di bawah ataupun di atas, mereka mempunyai sen yang sama, iaitu sangat sensitif untuk mengetahui tentang agama. Dengan isu natrah yang menjejak natrah yang Tan Sri buat menjadikan hingga sekarang, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh cerita tentang apa-apa, tapi orang yang hadir dan membaca pada zaman Dewan Masyarakat tak akan melupakan bahawa natrah telah membawa mereka pada Dewan Masyarakat. Walaupun sekarang dengan masyarakat bagaimana kita tak tahu. Dan disirikan dalam Mingguan Malaysia. Tan Sri juga memimpin Media Prima, menjadikan satu-satunya orang yang ada pengalaman mengetuai konglomerat media yang terbesar di Malaysia. Jadi kalau saya nak, tu saya bangga nak bawa dia ke garasi ni dengan skala kita yang sepelewat ni, yang secubit ni. Tapi seorang yang pernah menguasai media yang besar, di mana anda tahu Media Prima adalah gergasi. Kalaupun bukan saja gergasi di Malaysia, disenaraikan antara syarikat media yang terbesar pun di rantau ini. Kerana Media Prima menguasai rangkaian televisyen, radio, pesurat kabaran, media digital, segala macam. Zainal, 4,700 orang pekerja. 4,700 pekerja. 4,700 orang pekerja berada pada masa di Media itulah, Prima. Dan kemudian dengan turnover sebanyak 2.3 bilion setahun. Setahun eh? Ya. Jadi kita akan dengar pandangan Tan Sri. Traffic share sebab saya tengah tunggu queue je. Queue saya terus on the spot. Anda pun tahu kata garasi tak akan mula dengan basa-basi. Kita ada 400 orang di Facebook dan kita tengok di YouTube daripada Amin. Okey, perlahan. Mereka sedang naik perlahan. Berarti kita bertinju dengan warming up loh. Tan Sri, saya tanya Tan Sri. Ini soalan peribadi tapi dia orang boleh mendengar. Sebab ni tip. Dia orang belum masuk ramai ni. Kalaulah saya datang dengan Tan Sri dengan membawa wajah Melayu yang tipikal, berkerut, sedih,
saya meniaga tak laku lah Tan Sri. Apa yang Tan Sri boleh tolong? Ha, itu tipikal Melayu kalau datang. Ha, macam mana Tan Sri nak? Dia bagi soalan Tan Sri yang paling rendah. Tan Sri orang besar ni. Macam mana Tan Sri nak treat pesakit macam saya? Kita harus ingat, saya fikir prinsip perniagaan yang paling penting, satu, Zainal. Banyak orang mengatakan, orang tanya saya lah, ya, apa namanya, kalau nak digunakan satu perkataan, apakah kekuatan utusan atau apakah kekuatan media prima, katakan. Ya? Jadi begitu juga soalan yang tadi, kalau misal kata dia wajah layu datang, dia nak berniaga dan sebagainya. Nasihat saya satu aja, perniagaan adalah tentang jualan, sales. It's about sales. Everything about sales. Yeah? Daripada buku yang kita jual, sampailah pada produk yang kita jual, sampailah pada services. Kita menjual sales. Maka itu, seorang ahli perniagaan ni, teras utama dia, dia mesti pandai menjual. Menjual diri dia. Kita harus belajar menjual diri kita. Ini satu kelemahan saya fikir di kalangan orang Melayu. Kita tak pandai promote diri kita. Kita buat biodata kita, kita buat CV kita, semuanya menyedihkan. Ya. Semuanya menyedihkan. Ha. Saya tahu pengalaman ini. Sebab itu sewaktu saya di utusan, saya tak tahu siapa yang interview Zainal, tapi saya ada di belakang. Saya bagi tahu, saya kata I don't do the hiring, I do the firing. Betul. Maksudnya saya tidak bertanggungjawab melantik kamu, tetapi saya boleh membuang kamu. Lebih kurang begitulah ya, ayat dia selalu. Tapi apa yang saya lihat daripada kandidat ataupun calon yang nak masuk apa nama dalam ke utusan, baik ke mana-mana, ya. Yang saya pentingkan satu, apakah dia boleh menjual diri dia? Itu yang penting. Sebab saya nak jual produk saya. Produk saya adalah surat khabar, utusan. Majalah-majalah saya, surat khabar, utusan Melayu, utusan Malaysia, Mingguan Malaysia, utusan Zaman. Ya. Tapi kalau dia sendiri tak boleh jual diri dia, dia tidak meyakinkan saya bahawa dia boleh membuat sesuatu. Betul kata orang, jangan ukur buku daripada cover. Kan? Ya, tetapi pada yang paling penting sekali adalah keupayaan dia menjual. Jadi artinya, orang yang nak berniaga ni, dia tak ada, tak boleh ada semangat apa nama rasa ketakutan, malu dan sebagainya. Dia mesti berupaya menjual produk dia, diri dia, dan lebih penting lagi diri dia. Ya. Maksudnya kalau saya datang dekat Tan Sri pun saya tak boleh jual diri saya, datang Tan Sri saya berniaga, memang Tan Sri kata kau akan teruk lah, memang itu nasib kau lah. Saya ambil contoh Zainal, kenapa Garasi TV ni, you jualan, orang kata ini apa nama TV jual bandel lah senang cakap. Istilah yang paling mudah sekali lah. Tapi kenapa Garasi TV lebih berjaya daripada yang lain? Berapa banyak orang jual bandel di luar tu? Tapi cara Zainal menjual bandel berbeza daripada orang menjual bandel di luar. Orang menjual bandel di luar, dia menunggu. Tetapi Zainal promote, menjual, promotion. Ya? Menggunakan platform, apa saja platform yang ada, termasuk social media, untuk menjual produk Zainal. Itu yang penting. Jadi, Saya lihat begini, dalam konteks inilah apa nama pentingnya peranan salesman. You are first and foremost a salesman. Zainal adalah yang pertama, yang penting sekali adalah kerana saudara adalah seorang penjual. Kan? You menjual produk you menjual buku. Macam katalah kita promote buku Pak Samad lah katakan. Kita boleh jual 27,000 kalau tak silap begitu. RM27,000 satu malam. Pesta buku 14,000 pun orang dapat. Dalam masa satu malam, dan satu malam itu bukan satu daripada pagi sampai ke malam, daripada pukul 8 sampai ke pukul 12. Kita jual lebih kurang dalam 1 jam setengah atau 2 jam saja. Kita boleh jual 27,000 nilai buku. Maksudnya apa? Karena kita jual, kita promote dengan cara yang menarik perhatian orang, dan kita bercakap tentang buku itu. Buku ni tenang, dia tak boleh duduk di atas rak. Dia tak boleh duduk di atas apa nama ni, rak kedai buku saja. Kita ada kedai buku terbaik di dunia. Saya dah pergi hampir diorang senaraikan 10 kedai buku yang terbaik di dunia, termasuk di Vladivostok. Saya dah pergi Vladivostok, Rusia. Vladivostok, Rusia. Okey. Di timur Rusia. Saya takut nanti diorang pergi cari pula kedai Vladivostok kat KL. Vladivostok adalah di timur Rusia. Bumi salji, tuan-tuan. Okey. Saya nak sebut nama kedai buku tu pun saya tak boleh nak sebut bahasa Rusia. Tapi daripada 10 kedai buku yang dianggap terbaik di dunia, saya dah pergi 9. Satu tu saya tak sempat pergilah. Sebab dia berada di Petersburg di Rusia. Di Saint Petersburg, Rusia. Ya, Saint Petersburg di Rusia. Jadi saya tak boleh pergi. Tapi ke semua kedai-kedai buku ni luar biasa, hebat, gah. Ya. Apa nama ni, dengan decorationnya, dengan dia punya ambience-nya, dengan dia punya suasananya, cukup hebat. Tetapi itu satu.
Orang datang untuk membeli buku, orang browse buku, orang menghabiskan masa 2 jam di kedai buku beli satu buku atau tidak beli langsung. Sebab kedai buku ni dia lebih kurang macam kuil ular jugalah. Macam kuil ular. Kuil ular, okey. Orang bagi tengok macam macam orang berlega-lega, betul, kan? Betul. Belum tahu orang beli. Ya. Tetapi kalau kedai buku itu mengambil approach yang lain, macam yang diambil oleh Garasi TV, dia jual buku, katalah buku ITBM ke, buku apa ke, kan, atau buku Dewan Bahasa lah, kata dia jual di sini. Pendekatan Zainal berbeza. Sebab itu dia boleh jual 27 buku dalam masa 1 jam setengah. 27 ribu apa nilai buku dalam masa 1 jam setengah. Tetapi kedai buku besar takkan dapat menjual 27 ribu buku dalam masa 1 hari. Ini perbezaan di antara sikap dormant penjualan dengan agresif. Sebab itu saya hormat pada salesman. Terutamanya macam salesman insurans. Dulu kita ada image orang salesman insurans ni, dia pakai tie separuh. Dia pakai tie separuh, dia datang jual insurans. Tapi orang ini, mereka menjual insurans dan dia boleh meyakinkan masa depan kita. Dia kata kalau tuan beli insurans ni, kalau sakit begini, kalau mati begini, dan kita yakin kita beli insurans. Maksudnya orang macam inilah yang patut diambil untuk bekerja dalam syarikat. Ramai orang tak sih. Dia masih lagi menganggap, kata saya tak anti, tapi dia kata produk, packaging, apa semua macam produk. Tan Sri nampak bagi satu langkah ke depan bahawa walaupun kita rasa syarikat-syarikat besar, ini khas untuk SME, syarikat-syarikat besar berjaya kerana Boeing, tak perlu tahu siapa owner Boeing. Kita jual Airbus, tak perlu tahu meniaga Airbus. Tapi itu dalam skala yang lain. Maksud Tan Sri, apabila kita sebut saja produk, mesti salesman. Orang Melayu selalu mengatakan begini Tan Sri, dia kata antara orang introvert dan extrovert. Saya ni, tak apalah, saya minta Tan Sri cakap je. Apa kelebihan menjadi extrovert dalam perniagaan dan apa kelebihan menjadi introvert? Introvert tak boleh berniaga. Introvert tak boleh berniaga. Okey. Tak layak berniaga. Okey. Tetapi Zainal, kita harus ingat satu ya. Apa yang telah berlaku pada hari ini dalam social media. Social media telah memberikan wajah baru pada orang yang pemalu. Wajah baru pada orang yang selama ini introvert. Orang yang selama ini tidak pandai mengkritik, tidak pandai menegur. Tiba-tiba dia mempunyai kekuatan diri sendiri, ya, sebab benda ini dia bukan dia merupakan sangat sangat personal. Dia tidak interpersonal, tidak berinteraksi dengan orang. Jadi tiba-tiba dia kritik Zainal lebih-lebih, sedangkan dia ni seorang yang pemalu, misalnya contohnya lah, kan. Jadi kita telah melahirkan generasi yang sekarang ni memanfaatkan social media ini untuk menjual produknya. Dan kita bayangkan ya, itulah salah satu daripada hikmah mungkinlah ya, bernama di peristiwa pandemik COVID-19 ini. Lah, kita telah melahirkan satu generasi peniaga muda di kalangan orang Melayu, orang Cina, orang India yang memanfaatkan platform social media secara yang begitu berkesan sekali. Kita selama ni kita ambil mudah internet marketing ni, internet sales ni, kita ambil mudah dan sebagainya. Kita anggap ini Shopee punya masalah lah, kita anggap ni Lazada, produk-produk mereka, syarikat-syarikat besar. Tiba-tiba kita lihat isteri suri rumah menjual kuih ros dengan cara promotion dia sendiri. Dan benda ini menjadi viral, dibeli dan kemudian orang tahu dan orang bercakap tentangnya. Sebab itu dalam konteks itulah adanya influencer misalnya, dia memainkan peranan untuk menjual produk. Influencer ni sebenarnya salesman, kan? Mereka ni menjual. Term dalam media sosial je influencer. Kita gunakan perkataan influencer, itu istilah glamour lah, kan? Tetapi sebenarnya salesman, dia tukang promoter. Dia promoter, tak lebih daripada promoter. Jadi begitulah kita melihat situasi yang sama sekali berbeza. Dan ini dimungkinkan oleh keadaan terdesak sebab itulah traditional outlet macam kedai-kedai biasa yang terpaksa tutup beratus hari, Zainal, dalam masa 2 tahun kebelakangan ini. Macam Zainal sebut, kita mengharapkan tahun 2022 ini akan ada perubahan besar. Tapi kita tak tahu Omicron, varian Omicron dah masuk dan kita hari ini dah mencecah lebih 20,000. Jadi kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Tetapi yang penting, bisnes online ini berjalan. Dan kita telah melahirkan usahawan. Usahawan yang menggunakan ataupun memanfaatkan. Sebab ini dia tak perlu jual. Dia tak perlu jual bersemuka. Dia tak macam jurujual insurans tadi. Dia menggunakan platform.
dan orang tak kenal siapa dia dari segi wajahnya. Kalau misalkan dia tak mampu melakukan yang cara berkesan, dia guna influencer. Tetapi kebanyakannya mereka menjual sendiri. Dan benda ini berjalan. Dan ini hikmahnya saya fikir. Dalam situasi sekarang ini, kita beralih daripada traditional form atau form apa nama bentuk perniagaan tradisional kepada bentuk yang baru. Dan ini memberikan peluang lebih ramai untuk orang berinteraksi. Memang betul Zainal sebutkan, banyak syarikat tutup, kedai-kedai tutup, malah kedai mamak pun banyak tutup Zainal. Tan Sri kuat kedai mamak. dia sangat sensitif kalau kedai mamak saya, tutup. Saya di PJ saya dah boleh menghitung dah berapa banyak kedai mamak yang tutup. Kedai India yang tutup. Saya tahu. Memang situasinya begitu. Antara lain, selain daripada pandemik ini ialah kerana masalah pekerja dan sebagainya. Tetapi bila itu timbul, apa yang berlaku sekarang? Kedai mamak dah guna robot lah. Kedai mamak dah guna robot. Terfikirkah kita kedai mamak guna robot? Sekarang mereka dah guna robot sekarang. Jadi artinya, mereka terpaksa adapt. Begitu juga kedai-kedai Melayu. Sekarang ni terpaksa buat adaptasi. Tetapi daripada bentuk tradisional yang tercabar, ini yang dikatakan yang terjejas itu tadi, telah memberikan ruang baru untuk usahawan baru menggunakan platform internet. Tarik nafas tuan-tuan, itu bila kita jumpa orang yang positif vibe tuan-tuan, yang saya sebut pada tadi, orang kata orang yang tahu bagaimana bermantik dalam majlis dialog. Ini saya kata bila anda masuk dalam majlis ilmu, anda akan menjadi seorang seperti Tan Sri Tuan. Dia memberi pencerahan, pencerahan dan pencerahan. Itu yang saya seronok bila bercakap. Dan kalau pergi di kedai kopi, saya tidak akan mencuri minit. Kerana kalau saya bagi dekat Tan Sri Johan minit, saya akan balik mula-mula dia bagi saya tembaga, perak, emas, berlian dan permata. Tan Sri Johan tak akan jatuh apa-apa, tuan-tuan. Saya akan menjadi millionaire ilmu apabila meninggalkan kedai kopi di Malay Mansion. Cuma sayang PKP ya. Majlis ilmu kita pun tapi tak boleh buat. Dah buka balik? Dah buka. Alhamdulillah. Kalau saya ke lapangan, saya akan menyertai. Itu satu majlis yang tuan-tuan kena hadir, di mana otai-otai berkumpul dan minum teh tarik bersambung kelas. Seawal jam 7.30 pagi hingga 11 pagi. Saudara bayanglah orang-orang macam Sri Johan ni, orang tua-tua duduk dan mereka butter trade knowledge mereka. Dalam tempoh 6 hari mereka tak jumpa. Sebab jumpa hari Ahad, butter trade knowledge 6 hari. Tan Sri, saya nak tanya Tan Sri. Kita ambil skala sederhana kerana yang menonton malam ini adalah ramai yang saya fikir kata mereka mungkin mempunyai pekerja antara 5 ke 50 orang. Rolling capital mereka mungkin 50 ke 200 ribu ringgit yang terjejas teruk. Orang Melayu dia ada satu DNA dia. Dia hanya percaya bahawa kita berjaya atau kita gagal. Bila sampai saat pertengahan macam ni, dia tak boleh diuji. Sebab gagal, dia kata bungkus. Berjaya, dia raihkan. Bila sampai titik uji yang panjang, mindset orang Melayu tak boleh. Sebab dia tak ada perkataan di tengah-tengah tu. Dia ada perkataan, kau berjaya, kau gagal. Tapi inilah period yang paling lama, Tan Sri. Kita tak boleh nak declare kita berjaya atau kita gagal. Boleh Tan Sri bagi tahu tak? Secara mana dia orang nak betulkan mindset. Tan Sri pun lalu zaman up and down. Tan Sri datang ke Media Prima, bergelut dengan periklanan yang turun. Tapi masih lagi skor untuk... Advice kepada orang kita yang sekarang berada di tengah-tengah, dia tak tahu nak isytiharkan diri dia. Kebanyakan dalam proses nak isytihar gagal. Saya fikir perkara yang paling penting patut difikirkan pada masa ini ialah bahawa ini merupakan pengajaran bagi semualah. Salah satu saya nampak masalah besar terutamanya di kalangan PKS ataupun kumpulan apa syarikat-syarikat kecil dan sederhana ni, IKS ya. Yang kecil dan sederhana ini, masalah yang paling besar sekali ialah kerana masalah tabungan. Masalah tabungan ni, ini orang Melayu ni memang kurang menyimpan lah ya. Sebab itu kita ada masalah sampai pada peringkat penama EPF mereka pun, ataupun kumpulan wang simpanan pekerja penama pun, yang tinggal katalah berbaki 10,000 pun kadang-kadang mereka nak ambil keluar kan. Itu masalahnya. Tetapi dalam bidang perniagaan, selalunya masalah yang paling besar dihadapi oleh syarikat-syarikat IKS ni ialah SME ni, ialah mereka tidak punya simpanan yang baik. Artinya mereka tidak ada simpanan untuk hari hujan lah, senang cakap. Jadi itu faktornya banyak, kadang-kadang oleh kerana perniagaan mereka sangat terbatas, jadi untung sedikit, dapat untung tak banyak kan? Jadi oleh kerana itu simpanan mereka pun tak banyak kan? Jadi mereka tak dapat buat tabungan.
Jadi bila sampai pada peringkat yang kritikal seperti waktu lockdown dan sebagainya, ya, sementara menunggu bantuan kerajaan sekiranya ada, ya, mereka betul-betul terdesak. Jadi banyak daripada apa SME Melayu ini, ya, menghadapi krisis yang cukup serius. Antara lain kerana masalah tabungan itu tadi, ya, kerana mereka tidak punya tabungan. Dan dalam situasi yang begitu, mereka tak ada pengalaman, Denang. Ya. Ini masalah, saya fikir bukan saja syarikat kecil, syarikat besar pun tak ada pengalaman. Tetapi syarikat besar berbeza sebab mereka tentunya ada kapasiti keuangan, ya, dari segi perbankan dan sebagainya. Dan mereka sebagai sebuah syarikat, katalah syarikat itu adalah syarikat yang tersenarai di bursa, dan mereka harus menunjukkan apa nama ini, kedudukan keuangan yang baik. Sekiranya tidak, mereka akan dideklare PN17 atau sebagainya. Tetapi mereka boleh bertahan, ya, walaupun mereka terjejas teruk. Tetapi bagi syarikat-syarikat kecil ini, selalunya bila sampai pada peringkat pada situasi COVID-19 pada kemuncaknya, mereka terduduk, mereka tak boleh nak buat apa, ya. Sebab itu dan kemudian kita harus lihat bahawa ini merupakan chain of apa nama ni, supply ni, ya. Artinya apabila syarikat penjual yang utama terjejas, mereka tidak membeli bahan-bahan ini. Apabila bahan ini tidak dibeli, maka pembuat bahan ini akan terjejas. Bila pembuat bahan ini terjejas, supplier akan terjejas. Bila supplier terjejas, apa nama ni, the whole chain lah, seluruh sistem supply itu akan terjejas. Jadi contoh, kita ambil contoh mudah lah, katalah Maiden lah, ya. Apabila Maiden terjejas, maka dengan sendirinya semua kontraktor dia, apa nama, dan pembekal semua pakaian dia, supplier dia juga akan terjejas, ya. Jadi kita terpaksa menerima hakikat itu. Jadi ini semua adalah salah satu daripada pengajaran yang patut dipelajari. Tetapi pada waktu yang sama, saya juga nak mengingatkan bahawa ini adalah masa untuk buat realignment. Okay. Realignment. Menanyakan diri sendiri, apakah ini bisnes yang resilient ataupun yang ada keupayaan apa yang kita sebutkan kelestariannya lah, ya, dia boleh bertahan lama, ya. Sebab itu tradisi orang dulu kata, Denal, jangan buat bisnes yang atuk kita buat dulu. Dalam dunia internet sekarang ni, buat bisnes yang atuk kita tak buat. Maksudnya bisnes yang macam apa nama yang dulu-dulu tu. Kata Tan Sri dia macam pernah dengar selalu, tapi kita baru dengar. Maksudnya tadi, jangan buat bisnes yang atuk kita pernah buat. Ya. Kita kena berfikir, aku mulakan bisnes yang atuk aku tak pernah buat. Yang simple, tapi saya rasa jarang orang-orang. Itu mudah. Mudah. Kan? Jadi sebab apa? Sebab atuk kita buat bisnes apa? Kan, misal contohlah, dia jual ikan, katakan. Betul, dia jual ikan di mana? Di tepi jalan, betul. Tetapi sekarang ni orang tak singgah tepi jalan lagi. Kereta dah terlalu banyak, berhenti tepi jalan takut ada masalah. Jadi kita jual ikan cara lain, kan? Maksudnya pendekatan kita berbisnes itu begitu juga. Itu sebab saya selalu sebutkan, ya. Banyak orang mengatakan ini tumpuan orang selalunya kepada the top 20 general, ya. 20% dalam masyarakat. Maksudnya golongan penduduk, golongan rakyat Malaysia kayangan. Ya, ini golongan 20. Teratas 20. Golongan yang berpendapatan tinggi, golongan yang membawa kereta BMW, Mercedes-Benz, Range Rover, ya. Ya, ini jenis-jenis macam inilah, ya. Jadi golongan ini tentunya tumpuan iklan dan sebagainya adalah pada golongan ini. Sasaran selalunya pada golongan ini. Kalau kita buka surat khabar dengan segala jenama, semua tumpu pada apa nama di golongan ini. Tetapi itu sebab saya kata, oleh kerana orang sekarang ni merasakan bahawa ini bukan sasarannya saja. Mereka kita tumpu, betul lah. Mereka punya purchasing power yang tinggi. Mereka ada upaya untuk membeli barang yang mahal, kan? Zainal punya jam mungkin katalah RM100, saya punya jam RM25. Mereka beli jam RM140,000 tu kira yang paling murah lah, kan? Ya. Beg tangan pun ada dekat RM400,000. Jadi ini adalah golongan tersendiri. Tetapi sekarang ini orang sudah melihat kepada satu piramid, ya, dalam konteks kita struktur masyarakat ni. Kita orang menumpukan kepada the majority. Sebab itu ada istilah yang disebutkan sebagai apa nama, money at the bottom of the pyramid, ataupun duit di bawah daripada piramid itu. Maksudnya yang bawah, golongan terbawah. Ya. Denal bayangkan, di Indonesia ada 240 juta penduduk. Kita tumpu kepada 20 juta. Yang ni yang top, yang orang kaya, yang mampu, orang kayangan. Tetapi kita lupa kepada 220 juta orang. Walaupun sebahagian tu memang hidup miskin dan sebagainya, tetapi tumpuan patut diberikan juga kepada kelompok ini. Inilah yang membezakan
di antara sasaran pada jenama mahal dengan apa yang dilakukan sekarang. Dari mana datangnya Uber? Dari mana datangnya Grab? Dari mana datangnya Gojek? Dari mana datangnya AirAsia? Sebab pada masa itu, hanya orang yang ada, orang kayangan dan orang yang mampu atau orang kerajaan je boleh terbang. Tetapi AirAsia mendefinisikan penerbangan. Low cost fly, penama flyers, maksudnya kapal terbang penama murah ini, mendefinisikan seluruh dunia industri penerbangan. So, everyone can fly. Semua boleh terbang. Semua orang boleh terbang. Yeah. Walaupun orang dia nak balik Kelantan, nak balik Johor Bahru, nak balik Langkawi, nak balik mana pun, dia boleh terbang kerana mereka dah mampu untuk terbang. Maksudnya, duit dalam lambakan itu. Sebab itulah kita ada Grab. Yeah. Grab ini diusahakan atas dasar itulah bahawa rakyat biasa ni sebenarnya ada purchasing power walaupun kecil, tetapi oleh kerana mereka majoriti. Volumenya luar biasa. Zainal bayangkan Gojek di Indonesia ya. Dia apa nama Gojek, Uber dan sebagainya di Indonesia ya. Mereka berdepan dengan tidak kurang daripada 150 juta pengguna. Kalau satu pengguna mereka gunakan, katalah kita ambil RM10,000 aja, berapa trilion rupiah sehari dalam transaksi itu. Jadi kadang-kadang kita lupa pada kelompok kecil ini, kelompok paling rendah, paling apa nama ni bawah. Dan grup Grab misalnya, it is Malaysia owned, maksudnya lahir di Malaysia lah misal kata ya. Kita bayangkan semua orang sekarang Grab Food. Semua orang sekarang naik Grab. Orang yang hilang pendapatan kerja bawa Grab kan. Kawan-kawan kita bawa Grab. Dan maksudnya apa? Peluang itu ada. Dan siapa yang naik Grab? Bukan orang yang ada kereta sendiri yang boleh yang ada pemandu dan sebagainya. Ini orang rakyat biasa yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat, yang menghadapi masalah parking, mereka naik Grab. Lebih murah, lebih efisien untuk mereka melakukannya. Jadi itulah contoh yang saya katakan bahawa dunia perniagaan yang berubah luar biasa. Kan? Menyebabkan bahawa sekarang ni tumpuan bukan kepada orang kayangan saja. Orang kayangan, orang kayangan, tetapi tumpuannya kepada golongan bawahan yang punya purchasing power yang rendah, tetapi mereka ada volume. Dan jangan perkecilkan kuasa kelompok ini. Tansri hingga sekarang lagi masih lagi seorang peniaga. Jangan risau tuan-tuan, dia ada sekolah private. Orang kaya yang menyembunyikan kekayaannya. Kaya ni. Sebab tu kalau saya pergi dengan dia tuan-tuan, saya tak order nasi biasa, sotong bakar kedai Raju tu yang terbaik, kerana Tan Sri masih lagi dalam bidang advertising. Beliau juga mengendalikan sekolah. Jadi dia cakap benda yang dia sembunyi kuku dia. Dia sentuhlah hal-hal Grab ni. Tapi sebenarnya aktif. Saya fikir kalau sebab dia tak ada Facebook, dia tak boleh follow. Tapi kalau saya jadi pemandu dia, 3 bulan saya ikut dia, saya dah boleh berniaga sendiri. Dengan syarat, jangan duduk dalam kereta. Tan Sri jumpa siapa, duduk belakang meja dia. Sebab saya tahu, saya pernah berjumpa dengan dia. Dia suka berada di dalam lingkungan orang yang berfikir dan lingkungan orang yang berniaga. Tan Sri, saya nak tanya. Waktu Tan Sri datang daripada budaya DBP yang sangat government oriented. Kita sebut typical tapi government oriented. Yeah. Tan Sri datang keutusan dengan tidak diraikan kerana dia adalah swasta tapi typical Malay oriented. Yeah. Tan Sri mempunyai tahap kecerdikan luar biasa kerana dibesarkan oleh majalah yang kontennya berfikir. Tan Sri pergi pula pada tempat yang dianggap beritanya haruslah semasa. Saya nak tanya Tan Sri, masa Tan Sri adjust leadership, Tan Sri umur 40. Kurang. Ha? 37. 37 umur Tan Sri waktu itu. Nak memimpin satu organisasi yang ada 1,000 lebih orang. Dengan jawatan pengarang yang kritikal. Saya tanya Tan Sri ya. Saya tahulah tip Tan Sri selalunya, ketika anda mendaki, jangan lupa menegur orang yang anda temui. Kerana itulah orang yang anda temui apabila anda turun. Dia selalu ajar sebenarnya, Zainal, kalau you mendaki waktu kita nak berjaya, jangan lupa tegur semua orang kita sedang potong. Sebab satu hari bila kita turun, mereka lah yang juga kita akan tegur. Kerana minta tolong, nak minta apa, adalah wajah yang sama waktu kita berjaya. Juga adalah wajah yang sama kita akan jumpa waktu kita gagal. Saya ingat sampai sekarang. Berarti, saya nak tanya Tan Sri ya. Ramai orang sekarang ni berada dalam keadaan kena reskill dia punya kepimpinan. Dulu kita pimpin satu syarikat, kita meeting macam mana nak maju. Sekarang ni kita meeting banyak macam mana nak bertahan je. Tan Sri boleh bagi tip tak? Tan Sri punya karismatik, leadership, language,
cara tansi uruskan orang, sebahagian mereka menjadi agresif, sebahagian mereka tak boleh dikuasai. Sebab ketika saya sampai ke utusan, utusan sangat stable di bawah kepimpinan tansi. Skill tansi. Ya, saya beginilah, saya selalu berpegang pada konsep, macam saya katalah, saya selalu menganggap diri saya sebagai juru jual. I'm a salesman. Salesman. Yeah. Saya jual diri saya sebab saya adalah image utusan. Saya jual diri saya di media prima sebab saya adalah media prima. Ya, jadi apa nama ni, saya mengutuai media prima, jadi saya mesti menjual diri saya dulu, kan? Saya mesti berupaya menjual diri saya. Jadi the face of media prima, the face of utusan tu, katalah walaupun ada wajah-wajah lain, GMD saya dan sebagainya, tetapi sayalah orang yang penting di situ. Maksudnya yang menonjolkan wajah. Jadi dalam konteks ini, Nal, kita harus ingat, saya selalu melihat, ya, saya selalu diperingatkan bahawa dalam konteks hari ini, ya, untuk tujuan berniaga dan jualan, ya, kan, ada tiga perkara yang kita kena ingatkan. Yang pertama adalah differentiation, kata orang putih. Ya, differentiation, perbezaan. Okay. Produk kita tu mesti ada kelainannya. Sebab itu Dewan Masyarakat dah lahir tahun 63. Dewan Masyarakat beredar pada kira-kira dalam 12 hingga 15 ribu naskah sepanjang masa. Ya, sehinggalah saya mengambil alih Dewan Masyarakat dalam tahun 1988. Ya, itulah lingkungannya. Paling tinggi pun dia pergi 25 ribu dan sebagainya. Bagi saya, Dewan Masyarakat ni adalah aset. Bagi saya, Dewan Masyarakat ni bukan beban. Dewan Masyarakat ni bukan hanya untuk pelajar yang nak ambil STPM. Ya, bagi saya, Dewan Masyarakat ini, majalah yang baik mesti laku. Surat khabar yang baik mesti laku. Kalau surat khabar tu tak laku, maksudnya surat khabar tu kurang baik lah. Ya, bagi saya begitu. Jadi saya pentingkan differentiation. Apa beza Dewan Masyarakat dengan majalah lain? Contohnya Dian, majalah-majalah lain yang ada pada ketika itu, kan. Bagi saya, Dewan Masyarakat ni mestilah berbeza. Itu jugalah pengalaman saya masa masuk ke utusan. Saya mahu utusan mesti berbeza daripada berita harian. Apa kekuatan berita harian? Kenapa pada ketika itu berita harian adalah akhbar nombor satu dalam bahasa Melayu? Saya lalu daripada rumah saya di PJ, lalu di Bangsa, dekat jalan apa nama, dekat depan New Straits Time tu ada satu apa nama iklan ditulis itu, berita harian akhbar nombor satu Malaysia. Sakit hati, ya? Hati setiap hari sakit. Saya cukup sakit hati. Kebetulan tinggal ke situ. Setiap hari nak kena lalu di bawah perang sarang musuh, jambatan perang sarang musuh. Setiap hari saya lalu menghadap benda tu. Saya berjanji dengan diri saya, saya kata saya akan bagi masa saya 3 tahun untuk mengubah benda tu. Utusan, saya kata utusan Malaysia akan jadi akhbar bahasa Melayu nombor satu. Saya tak tertanggung derita batin saya, nak. Setiap pagi saya lalu. Kalau saya boleh, saya akan beritahu Adnan masa itu supaya lalulah jalan lain. Tapi dengan itulah jalan nak pergi ke utusan. Sebelum tu belum ada jalan apa nama ni, NKBE tu. Betul, belum, betul. Di belakang rumah. Ini tu cerita tahun 1992. Ini 1992-93. Ya, jadi saya terpaksa berdepan dengan penderitaan batin lah, macam kata Gaya Zakri, derita hatiku ku tanggung sendirilah. Setiap hari saya berdepan dengan masalah tu, saya berjanji dengan diri saya, saya kata dalam masa 3 tahun saya akan pastikan utusan Malaysia akhbar bahasa Melayu nombor 1. Differentiation bagi saya, saya ubah utusan tu. Kenapa saya ubah utusan tu? Utusan dulu dia cuma ada apa nama satu section. Saya pecahkan jadi dua section. Apa yang saya tahu dalam section kedua itu? Hiburan misalnya. Ya. Dan saya beri tumpuan kepada sukan. Sebab pada masa itu, orang paling suka baca itulah dia. Hiburan dan sukan. Hiburan, sukan. Ya, yang politik ni terpaksa baca lah, kan. Ya. Jadi itu okey. Jadi maksud saya ialah bahawa differentiation tu penting. Itu satu. Betul macam ni, ya? Differentiation. Kita nak meniaga, kelainan. Pastikan produk kita ada kelainan. Ada kelainan. Okey, bila saya sampai ke media prima, kita berbincang. Misal kata, kita ada tiga TV station. Empat TV station. TV 3, TV 9, TV 8, TV 7, ha. Yeah, and TV 7. Yeah. Dan aku nak kerja NTV 7 dulu. Jadi kita ada empat. Dua ni, di antara TV 3 dengan TV 9 ni ada krisis identiti. TV 3 ni macam mana? TV 9 ni macam mana? Jadi kita terpaksa membuat keputusan untuk differentiate. Bezakan TV 3 dengan TV 9. Bezakan TV 7 dengan TV 8. Sebab tiap-tiap satu tu ada strength dia sendiri. Begitu juga apa nama ni, dari segi iklan, ya? Dari segi apa maksudnya, dari segi surat khabar. Di antara berita harian
kemudian tu Harian Metro dengan New Straits Times, mesti ada kelainan. Itu differentiation. Ya. Dan kemudian yang ketiga, itu differentiation. Yang kedua, tentang soal lokasi, kedudukan. Macam mana kita nak, sebab itu kalau kita masuk ke supermarket, Daniel, dia punya ruang, dia bukan macam dulu, sesak. Ya. Tapi sekarang ni dah terbuka luas. Sebab orang bila masuk ke supermarket, orang akan rasa lega. Supermarket tu bukan derita lah. Ya. Ha, begitu juga, macam kata kita pergi ke, malah apa nama ni, shopping kompleks pun. Ya. Di mana-mana pun kita akan dapat lihat bagaimana mereka mengatur dengan terbaik. Saya tak nak berani sebut apa nama beberapa contoh lah, nanti orang kata saya nak iklan kan. Kan? Ya. You pergi misalnya ke tempat-tempat seperti ini, you akan nampak satu rasa kelapangan yang tersendiri. Sebab dari segi locationnya itu betul. Ya. Ya. Dan ini penting sebab saya rasakan bahawa kadang-kadang bila kita menjual produk di tempat yang salah, kita tak akan dapat hasil yang terbaik. Kan? Hmm. Kalau misal kata makcik sebelah dah jual goreng pisang, kita jual goreng pisang di sebelah dan satu lagi jual goreng pisang di sebelah. Pada akhirnya jadi apa nama lorong goreng pisang. Hmm. Tak ada siapa yang beli. Kan? Ha, itu penting location. Di mana kedudukan apa nama ni produk apa nama ni kita tu. Jadi semua ini kita kena ambil perhatian. Jadi dengan cara itulah bahawa kita ada apa nama ni tumpuan kita yang lebih khusus lah. Ya. Kadang-kadang Nasir, bila Nasir mengurus kumpulan pengurus dah sampai ke bawah, sebab Nasir Johan ni dia senang je, dia meeting dengan bos-bos. Dia makan dengan orang bawah. Jadi saya tahulah kata kalau di utusan tu dia lepas saja meeting dengan bos-bos tak akan dapat makan dengan dia. Dia akan turun ke kantin dan makan dengan orang bawahan. Menjadikan psikologi dia secara management, dia kuku besi, di kronian dalam management. Tapi dia sangat friendly dengan orang bawah. Berarti sebarang rungutan bos-bos lain kepada orang bawah tak akan menang. Kalau ada bos lain pergi cerita Johan, dia akan dibela oleh orang bawah. Sebab orang bawah minum dengan dia dekat kantin. Politiknya pandai tuan-tuan. Dia draconian kepada semua big boss. Tapi dia adalah mesra kepada semua kaki tangan bawahan. Kalau big boss mengumpat tentang bos besar, Tan Sri Johan ni, orang bawah yang akan backup. Berarti senang dia manage direction kerana dia popular di kalangan orang bawah. Ramai orang tak nak buat macam tu, Tan Sri. Dia kata CEO tak mungkin makan apa ni bubur kacang dengan operator kilang. Tapi Tan Sri buat. Saya fikir beginilah, Daniel. Dulu ada budaya kalau pengerusi masuk pejabat, lift tak dibenarkan orang lain masuk. Betul. Ya? Jadi pengerusi je masuk. Saya ubah budaya tu. Gitu juga kalau dulu apa nama ketua pengarang tak turun kantin, saya turun kantin lah. Ya. Ya? Maksudnya tu. Saya ingat cerita apa nama ni, apabila Zuckerberg founder Facebook, Mark Zuckerberg dia pergi ke Indonesia, Zainal. Dia dah baca cerita tentang Pak Presiden Jokowi ni. Dia kata Jokowi ni ada konsep belusukan. Belusukan ni dalam bahasa Jawa, belusuk, daripada belusuk maksudnya menyelinap. Cara mudahnya perkataannya menyelinap lah, tapi bagi kita maksudnya turun padam. Oh, turun padam. Turun padam. Belusuk menyelinap, turun padam. Jadi belusuk ni maksudnya dia menyelinap atau turun ataupun adapt ataupun dia, kata orang tu, dia menjadi orang bawah lah contohnya. Jadi konsep yang dipopularkan oleh Jokowi ni adalah belusukan. Belusukan, tambahan perkataan AN tu. Jadi Zuckerberg tanya dia. Dia kata, apa, what is belusukan? Jadi Jokowi kata, ikut kami. Ikut saya. Dia pergi ke Tanah Abang. Dia berdua dengan, of course, dengan grup dia lah. Dia pergi ke Tanah Abang. Ini Tanah Abang ni sebenarnya adalah satu kawasan di Jakarta yang bukanlah kawasan mewah. Kawasan banyaknya dulu asalnya daripada apa nama ni, orang Melayu asal. Ini yang cakap macam apa nama Benjamin S. Yeah. Jadi diorang ni apa nama tinggal di situ. Jadi dia turun ke tempat tu. Jadi tentulah dikerumuni oleh rakyat biasa, Zainal. Rakyat biasa. Marhain ni. Rakyat biasa. Jadi, kata Jokowi, inilah belusukan. Konsep yang dibawa oleh Jokowi ni. Sebab itu Jokowi ni adalah seorang presiden yang sangat popular. Dia tak macam presiden-presiden dulu. Dia turun ke gelanggang. Dia main muzik. Dekat apa nama ni, Monas. Dengan rakyat jelata. Dia menyanyi. Kemudian dia tak duduk di Jakarta nak. Dia duduk di Bogor. Dia berulang pergi ke Jakarta setiap hari. Motorcade dia.
kalau kita ke Jakarta daripada Bogor mungkin ambil masa lebih kurang 45 minit hingga 1 jam sebab ada highway baru kan. Tetapi motorcade sebab ada dia ada rider dan sebagainya mungkin dia ambil masa setengah jam. Tapi dia memastikan setiap kali dia lalu di mana-mana dia berhenti dan beli misal kata barang daripada penjaja kecil, penjaja di tepi jalan. Maksud saya ialah ini style Jokowi. Sebab itu dia popular di kalangan rakyat dia. Soal dia presiden yang baik ataupun yang berkesan itu saya tak nak komen lah. Yeah. Tapi dari segi kepimpinan, impact tentang PR memang cukup luar biasa. Itu Zuckerberg tu dia kagum dengan Jokowi. Dia kata ini takkan berlaku di negara Amerika. Di Amerika takkan lah, berlaku di negara barat. You bayangkan kalau di Amerika presiden Amerika nak turun belusukan cara macam tu dengan sebab kawal. Lah. Yeah. Tapi ini secara natural. Yeah. Saya fikir peribahasa Melayu ada menyebut kan bahawa menyusur akar itu takkan hilang, ular menyusur akar takkan hilang bisanya. Yeah. Kadang-kadang kita ni Daniel, kita berada pada kedudukan yang paling tinggi ya. Saya teringat satu masa dulu saya diundang oleh apa nama ni seorang pemimpin menteri besar PAS lah ya. Saya tak payah sebut namanya Allahyarham ya. Saya ada urusan dengan dia. Dia suruh saya datang pukul 8:30 pagi. Jadi saya dah berada di pejabat dia pukul 8:30 pagi. Dan saya masuk dalam pejabat tu, diajak sekali masuk, saya tengok ada lebih kurang dalam 10 atau 12 orang ada dalam tu. Dia kenalkan, ini PA, PA ni maksudnya pekerja am. Daripada apa nama ni, daripada Gua Musang, orang ni daripada Kota Baru, orang ni daripada daerah Jeli, orang ni daripada, saya pun terperanjat. Orang ni sarapan pagi dengan pemimpin itu. Oh, maksudnya mereka adalah tetamu VVIP. Menjadi tetamu VIP, makan dengan Menteri Besar, bersarapan dengan Menteri Besar. Dengan pemimpin ini. Ha. Bayangkan Zainal, orang ni dihormati, dikagumi dan orang ni yang apa nama datang ni bukan pegawai kerajaan, bukan pegawai tinggi. Driver, office boy, tukang kebun, membantu am semua menyetuan. Dan ini rupanya amalan yang dilakukan bila dia ada kesempatan, dia akan pilih daripada seluruh daerah untuk mengajak orang-orang ni duduk dengan dia, makan, bual-bual, cerita, tanya keluarga kamu apa khabar, begitu saja. Saya pada ketika itu saya terfikirlah ya, bahawa orang ini akan membawa cerita bahawa dia makan bersama dengan pemimpin ni selama 7 keturunan. Tujuh keturunan. Ya. Jadi saya percaya jugalah bahawa kita pada peringkat tertinggi, okey, kita mesti dihormatilah, ya. Kita, orang akan hormat kita. Orang akan hargai kedudukan kita. Orang tidak akan abuse kedudukan kita, ya. Tidak semestinya kalau saya turun, misal kata kalau ada jom heboh lah, saya turun ke gelanggang bersama dengan cameraman tu, orang anggap saya tak ada kelas lah, ya. Bagi saya nak tengok apa sebenarnya kerja mereka. Mereka pikul satu kamera masa tu, bukan kamera kecil-kecil. Ya, 5 kilo tu. Berapa Sony kilo tu. Kan? Apa salahnya saya tegur dia buat kerja dan sebagainya. Tetapi impactnya tu cukup luar biasa. Kadang-kadang kita lupa, mungkin dalam budaya saya, mungkin saya dibentuk oleh budaya kebudayaan dan sebagainya. Saya, apa nama kita ada, tak ada jurang apa nama pemisahan di antara ni kan, tetapi otoriti itu mereka hormati kan, itu hak otoriti itu, kuasa itu mereka tahu saya ada kuasa kan. Tetapi pada waktu yang sama saya juga tahu bahawa mereka bekerja dan saya harus meladeni apa nama ni kerja mereka dan sekurang-kurangnya memberi semangat dengan turun ke gelanggang bersama-sama mereka. Ini penting, Lena. Saya masih ingat kata Tan Sri akan berpusing-pusing di dia. Kita akan tahu Tan Sri Johan Jaafar ni lapar waktu dia utusan, kita tahu kata bos lapar. Satu je tuan-tuan, dia akan melilau keliling pejabat mencari orang yang tak ada kerja. Jabatan Pengarang ni besar, buat satu pusingan mau habis 10 minit. Kalau bos berpusing tu tuan-tuan, orang yang sibuk pun akan lepaskan ni supaya dia diajak untuk makan. Jadi saya ni, meja saya ni yang hujungnya lambatlah dapat kesempatan sebab dia lalu meja ni, dia jumpa dulu Datuk Saifuddin Rafia kan. Pusing lagi, dia jumpa lagi Pian, Wan Hanafizu, dia orang ni lah selalu dapat. Dan bila turun di kantin tuan-tuan, dia menjadikan satu keadaan di mana mula-mula orang rasa aneh. Tapi lama-lama dia akan menjadi di mana orang rasa Ketua Pengarang makan di kantin adalah perkara biasa.
Lepas tu membayar lah. Yang saya tahu adalah bila bayar tu, dia akan bagi duit dan kata nanti lebih semua yang makan ni. Saya fikir itu yang kemudiannya menjadikan walaupun Tan Sri dianggap orang luar dalam utusan. Tetapi diterima dengan mudah. Tan Sri tak perlu main politik banyak nak menangkan hati, jumpa kesatuan, kombin. Saya fikir Tan Sri kan, kenapa sekarang tradisi orang rasa kalau kita turun rendah, kita merendah kedudukan kita. Tadi Tan Sri sebut belusukan, tapi saya nak tanya personal. Macam mana tadi Tan Sri menyebut tentang Jokowi. Tapi Tan Sri Johan Jaafar memang buat begitu. Ya. Saya nak tanya kan, Tan Sri nak lenturkan ego berkuasa ni, memiliki otoriti bukan mudah. Orang kuasa besar tu pun tingginya macam ya. Tu. Ini masalahnya yang selalu saya kata. Saya pernah tulis satu sajak, Zainal. Namanya Siti Sepi. Siti Sepi. Ya, okay. Saya ada satu pokok yang saya tanam di Media Prima tu. Pokok macam ni lah, lebih kurang macam ni. Ya. Saya tanam. Dan saya letakkan di pasu tu. Ya. Zainal bayangkan, saya ada staff yang begitu ramai di Media Prima. Tapi tak semua orang akan, apa nama ni, boleh saya ajak duduk minum kantin begitu saja kan. Faham. Ya, saya kena turun ke bawah. Dan kalau ada kesempatan, ada tempat kerusi duduk, baru saya duduk depan diorang lah. Kan? Jadi sebenarnya kadang-kadang saya terpaksa call. Saya call wartawan daripada Straits Times ke Berita Harian ke. Bagi tahu anu saya nak jumpa, kita jumpa dekat kantin. Bos, nak jumpa kat mana? Kat kantin. Yeah. Maksudnya kantin Straits Times lah masih dah pindah. Ataupun masa di media Sri Pentas, saya kata kita jumpa di kantin bawah. Yeah. Jadi apa nama ni, kadang-kadang dia orang tu beranjak lah, tak biasa culture begitu kan. Saya datang kadang-kadang sebab kalau dia masuk ke bilik saya, bilik tu bilik authority, bilik kuasa. Kemegahan tu ada. Bilik kuasa. Saya sebenarnya adalah orang yang tertinggi di apa nama ni, di Media Prima itu. Of course di bawah saya ada group managing director dan lain-lain lah. Tapi saya adalah pengerusi syarikat tu. Tapi dia masuk ke bilik saya, tanggapan dia terhadap bilik tu berbeza. Tapi kalau saya turun ke kantin, dia lebih, biasanya dia akan lebih open. Kalau saya nak bercakap dengan dia, bercerita, jadi dia lebih terbuka sebab itu bukan ruang kuasa. Itu adalah ruang itu terbuka. Itu teori dia. Eh? Okay. Itu adalah ruang terbuka. Jadi selalunya begitu. Dan of course, kalau tentulah kalau orang datang, misalnya kata nak berjumpa dengan saya atau buat appointment dengan saya, saya bawa ke pejabat lah. Takkanlah saya nak bawa ke kantin. Kan? Tetapi kalau misal kata orang biasa, kan? Dan misal kata juru kamera lah, dia takkan ada kesempatan untuk jumpa saya di bilik saya. Kan? Bukan kerana saya tak nak panggil dia, tapi maksudnya ialah kalau saya nak jumpa dengan dia orang, katalah nak bercakap pasal Jom Heboh lah. Kata saya panggil Halim, katakan apa nama Raja Kanibal, kita gunakan istilah untuk dia lah kan, dia yang buat semua apa nama dia. Kemudian tim dia saya nak jumpa, secara mudahnya saya jumpa di bawah contohnya lah ya. Dan begitu juga saya selalu menggalakkan supaya ada interaksi di antara pimpinan tertinggi mana-mana syarikat atau organisasi ya, supaya kita dapat bercakap. Walaupun konsep belusukan ni belum ada pada ketika itu, tapi supaya kita dapat bercakap secara terbuka, ruang dan kesempatan untuk kita berinteraksi dengan golongan ini tidak akan menjatuhkan martabat kita. Kita tidak akan jadi lebih, kata orang tu, kurang dihormati sekiranya kita berada dalam ruang tersebut. Tetapi mereka tahu otoriti kita, mereka tahu di mana kuasa yang kita ada. Kita ada accountability, penanggungjawapan tu tetap kita. Tan Sri mengamalkan ini daripada sebuah syarikat yang mempunyai keuntungan tahunan 10 juta. Utusan itulah tahunan. Ya, ya. Sampailah kepada syarikat yang mempunyai keuntungan lebih 1 bilion ringgit. Ya. Dan dia tak damage apa-apa. Pasal dia pergi Media Prima, ada syarikat yang kita panggil keuntungan 1 bilion ringgit. Waktu kita di utusan, syarikat itu hanyalah 10 juta ringgit setahun. Ya. Memang tak ada damage. Ini tuan-tuan, bukan cakap teori pasal orangnya berada di dua syarikat berbeza dan mengamalkan perkataan yang sama, iaitu ular kalau menyusuk akar takkan hilang bisa. Betul. Sekarang yang menjadi masalah bila berlaku ketegangan perniagaan macam sekarang, baru bos nak turun, tak boleh. Yeah. Macam kalau bos dah amalkan benda tu, dia tahu dia boleh handle atas sampai bawah. Yeah. Kita ada banyak krisis. Saya cuma nak sebutkan bahawa Media Prima punya keuntungan selalunya tak sampai 1 bilion dolar daripada 23 bilion. 2.3 bilion tu. Dalam 20% hingga 25%. Okey, berarti 300 juta, 400 juta. 600, 500 juta tu biasa. Setahun. Ya. Okey. Okay. Tapi apa yang saya sebutkan ialah bahawa dari dalam konteks itulah ya,
kedua-dua syarikat ni dia ada kelebihan dia. Tapi kita kena ingatlah ini utusan adalah syarikat tahun 90-an. Ya. Dan syarikat penama utusan ini disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tahun 1994. Ya. Jadi yang itu. Tapi Media Prima ini telah melalui proses apa nama ni yang cukup luar biasa lah. Ya. Daripada dia dulu merupakan satu konglomerat yang ada bank, yang ada macam-macam. Ya. Dan kemudian dia penama fokus kepada media related businesses lah, ya, sebab itu dia ada iklan luar, dia ada TV, dia ada radio, ya, dia ada online, ya, dan the New Straits Time Group dan sebagainya. Jadi apa nama, tentunya ada dia punya perbezaannya yang tersendiri, ya, sebab masa di utusan dulu macam saya ikuti apa perbincangan saudara Zainal dengan Syaril, di utusan dulu penanggungjawapan untuk memastikan bahawa akhbar itu laku adalah saya. Tertakluk kepada saya. Saya harus menjawab kepada board members, kan, sama ada syarikat apa nama suat khabar ini akan laris atau tidak. Kita kena ingatlah, setiap suat khabar yang kita jual kita rugi tau. Kos bagi setiap suat khabar pada ketika itu lebih kurang, saya tak silap, lebih kurang RM1.20. Kita jual dengan harga RM1. Kan, artinya setiap suat khabar kita rugi, ya. 20 sen satu. Harus kita tampung dengan iklan. Ya, kalau tak ada iklan kita tak boleh hidup, dan pada ketika itu kita berdepan dengan krisis yang cukup besar bahawa pengiklan tak masuk suat khabar Melayu, dia akan utamakan suat khabar Inggeris, suat khabar Cina, baru suat khabar Melayu. Kan? Jadi itu adalah satu masalah itu sendiri. Jadi kita terpaksa perang fisabilillah jugalah, ya, untuk memastikan supaya iklan itu dapat masuk pada suat khabar kita. Kalau tidak, kita akan ada masalah yang besar. Jadi situasinya berbeza. Jadi penanggungjawapan saya di utusan itu adalah untuk memastikan produk saya laku. Sebab itu bagi saya profit centernya macam di majalah. Majalah-majalah utusan pada ketika itu laris, ya. Baik URTV, baik Wanita, Mangga, baik Mangga dan sebagainya. Ya, kita Mastika, ya. Jadi kita terpaksa revamp majalah-majalah itu sebab bagi saya itu profit centernya. Ya. Kerana suat khabar, ya, adalah disubsidi kan 20 sen. Betul. Dan kemudian kita nak subsidi suat khabar tu lagi, dan kita harus ingat apa nama ni, tak ada siapa bantu kita. Kita harus cari duit sendiri dan kita harus bertanggungjawab pada produk kita. Jadi oleh kerana itu bagi saya lah sebagai salesman, saya harus dapatkan iklan untuk memastikan iklan datang, kan? Bukan itu saja. Kadang-kadang macam saya katalah, suat khabar mesti ada dia punya, kata orang, sasaran atau eyeballnya. Kalau eyeballnya tak cukup, edarannya kurang baik. Bila edaran kurang baik, jumlah pembaca kurang, eyeballnya kita tak capai, maka iklannya akan berkurang. Jadi dia akan gunakan kayu ukur itu. Dulu AC Nelson, dia kata kita nak edaran. Kita bagi edaran, dia kata tak cukup edaran saja. Dia nak target group. Dia nak tahu pula siapa yang membaca suat khabar utusan. Ya. Nah, jadi kita masalah kita lah, kan. Jadi pada ketika itu kita harus ingat bahawa dari 3.5 bilion pendapatan iklan pada keseluruhannya, 60% pergi pada suat khabar Inggeris, 40% pergi pada media TV. Ya. Jadi itu antara lainlah. Jadi ini semua cabaran yang harus kita terima, kan? Dan kita harus ingat satu nak. Dalam pikiran saya bahawa kita, apa pun yang saya buat pada ketika itu untuk memastikan bahawa syarikat itu maju. Syarikat itu maju artinya pendapatan kita baik. Bila pendapatan kita baik, kita boleh bagi hasil yang baik atau dividen yang baik, bukan saja pada pelabur tapi pada pekerja kita. Ya. Ya. Ha, begitu juga di Media Prima. Media Prima lebih kompleks lagi sebab apa nama ni, itu tahun 2009 hingga 2015, ya, itu situasi politik yang sama sekali berbeza, situasi bisnes yang sama sekali berbeza, ya. Kita betul-betul diukur daripada kecemerlangan kita apa nama ni di Bursa Malaysia, kan. Itu penilaian orang terhadap kita, kan. Yang penilaian pembaca, pendengar dan penonton ini satu hal, tapi penilaian pelabur terhadap kita sebab kita we are owned by apa investors. Ambil nafas, tuan-tuan. Tan Sri bercerita panjang mengenai kapasiti kita apabila kita mengendalikan sesuatu operasi. Saya faham kata sebahagian daripada saudara mungkin perlahan-lahan digest kerana Tan Sri
Tasnim bercakap memang laju lah. Sebab dia memang benda yang ada dalam kepala adalah benda yang hari-hari difikirkan. Sebab ini satu orang yang pukul 2 pagi masih lagi WhatsApp bagi tahu, kata ada sebuah novel terbaik yang perlu kau beli. Ada sebuah artikel terbaik yang patut kau baca. Dia baca artikel baik, tuan-tuan, kita jadi masalah. Malah Tan Sri kalau dia menonton filem Tamil yang baik pun saya ada masalah. Sebab dia akan kata, kau dah tengok filem ni, kau kena tengok ni, ni satu filem Tamil yang baik. Satu hal, datang pula filem Telugu. Zana, kau dah tengok tak dalam filem Telugu ni? Saya kadang-kadang berfikir, ya. Macam mana, tuan-tuan, buku makanan dia, tuan-tuan, dia makan. Tapi tuan-tuan kena ingat, buku adalah sarapan. Makan tengah hari dia adalah filem Tamil. Dia minum teh petang dalam filem Telugu. Ha, dinner dia adalah buku-buku Inggeris, artikel semua. Saya kadang-kadang bagi tahu, Tan Sri ini dia punya mabuk kepada pengetahuan 10 kali saya. Saya pun tak tahan tuan-tuan kalau kalau sarapan pagi tu okey Tan Sri, sebab kita ada backup ramai. Tan Sri cakap kita ada nasi sure dah apa. Tapi saya pernah minum berdua dengan dia. Kan? Saya fikir kata teh tambah, teh tambah, teh tambah. Kita akan berhenti hanya kerana maghrib nak datang. Itu saya selalu ajak dia datang untuk berbual, kerana setiap minit, setiap patah perkataan Tan Sri dia berkongsi apa yang dia fikir, matang dalam fikiran dia, berpuluh-puluh tahun telah dia fikirkan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kita akan panggil pula satu sudut artistik. Orang tak tahu ini adalah pelakon. Beliau pernah memegang watak sultan, beliau pernah memegang watak jahat, watak baik dalam drama pentas. Tak, sebab itu Tan Sri, ya? Selalunya jahat. Selalunya jahat, ya? Dan pengarah drama. Banyak orang tanya Tan Sri tau. Tapi saya nak bagi tip dari payah. Sebenarnya, pastikan anak anda belajar teater. Pastikan. Semua budak-budak kena belajar teater. Kerana sebenarnya, performance yang kita orang buat ni adalah sesuatu yang kita belajar daripada teater. Pergerakan kecil apa makna dia, pergerakan besar apa makna dia. Body language yang kita belajar semua ni, tuan-tuan, kerana Tan Sri main teater lebih daripada 10 tahun. Saya bermain teater secara aktif 4 tahun. Kalau nak bagi tahu tip, bagaimana orang mempunyai storytelling yang bagus, intonation yang bagus, muka yang bagus. Dia menggambarkan perkataan dia dengan pertolongan tubuh badan. Adalah itulah yang dilatih hari-hari bila main teater. Saya nak bagi tahu pada semua orang, kalau nak stream kena ikut kelas teater. Sebab kelas teater adalah master of streamer. Itu saya, tak apa Tan Sri. Tuan-tuan, kita akan ambil soalan, tapi waktu tu saya nak minta Tan Sri, dia memang peminat karya Anwar. Lagi tu saya nak beritahu pada tuan-tuan, Tan Sri masa mudanya adalah seorang anti-established. Kita tengok macam mana pergerakan hidup Tan Sri yang colourful ni. Dia mula dengan zaman rebel daripada tahun-tahun dia di universiti. Memberontak. Masa muda dia menulis dengan penuh dengan kemarahan. Kemudian dia memimpin, benda yang dia nak ubah tu dia diberi peluang. Dia pimpin majalah, jadi. Daripada majalah orang dapat dia, ubah orang Melayu melalui surat khabar, dia pergi jadi. Berarti saya nak gambarkan colourful lah, perjalanan ni penting kat Tan Sri. Setengah orang dia tak nak beli experience sebab dia kata experience only wasting time. Buat apalah, tapi akhirnya Tan Sri fikir balik. Duduk bersama dengan Wahab Azhar, buat drama tu sebenarnya membantu banyak apabila Tan Sri nak selesaikan masalah di Media Prima. Saya fikir beginilah, kalau saya boleh menguruskan 20 pelakon saya dengan segala idiosinkrasi, dengan segala bentuk kegilaannya, saya tak ada masalah mengurus 1,000 orang. Betul, eh? Mengurus 20 pelakon dalam satu persembahan yang macam-macam pengangin artis ni, tahu lah, pelakon. Lepas tu dapat pula zaman tu semua. Ialah paling baik Sabri Yunus lah. Tu dah paling baik, dah susah dah nak urus tu. Wan Hanafisu yang suka ditangani, yang dia Jalil Hamid. Aduh. Wan Hanafisu, kita cerita satu, 10, satu belum tentu dia terima. Kalau saya boleh membentuk Wan Hanafisu, menjadikan dia akhirnya pelakon terbaik. Dan dia sekarang adalah salah seorang pelakon yang sangat rebutan ramai. Saya fikir tak ada masalah menguruskan apa nama ni 1,000 orang dalam pejabat. Sebab itu pengalaman yang saudara sebutkan tadi, Zainal sebutkan tadi tentang apa nama tradisi latihan teater ni. Sebab dia memberikan kita keyakinan, confident. Dan kemudian kita boleh menjadi jurujual yang baik. Baik, pasal kita ada intonation, kita dilatih. Betul. Salah tu intonation tu takkan marah. Kalau pagi-pagi kalau Zainal misal kata, kan, hari inilah Zainal berlakon sebagai katalah Dato' On. Dan saya yakin dengan lakonan Zainal tu, Zainal jual apa je pun boleh laku. Itu je. Betul. Sebab itu dulu orang macam Rahim Razali, masa dia dekat apa nama syarikat Airline,
Orang bawa presentation masa itu, pakai slide lah, bawa presentation. Dia tunjuk muka je dia boleh dapat. Tak ada slide lah. Iklan saya macam ni, macam ni dah. Terus, Jadi maksud saya ialah bahawa aura. Sebab itu perbezaan di antara pelakon yang dilatih di pentas, di stage, dengan pelakon yang tiba-tiba muncul dalam apa nama ni, drama-drama bersiri ni kan. Mereka punya safe life tak lama dah. Selalunya lah. Ya, betul. Sebab mereka tidak bertolak daripada disiplin yang kuat. Ya. Tetapi orang-orang yang apa nama terbentuk dari stage ni, Fauzi Hanawi, Wan Hanafi Su, Sabri Yunus, apa nama ni, Wan Maimunah. Sampai Rahim Razali kalau panggil berlakon masih lagi. Sampai bila-bila pun, cuma dia akan tidak jadi orang muda lagi lah. Yalah, dia akan jadi orang tua. Ya. Tapi maksud saya ialah bahawa sebab itu saya selalu mengatakan, ya, masa saya belajar bahasa Inggeris dulu di sekolah, ya, masa di sekolah dulu, saya masuk sekolah orang putih tahun 1960, tiga perkataan Inggeris je, yes, no, thank you. Saya tak tahu perkataan lain. Saya besar di kampung Jawa, Daniel, jadi saya tak tahu bahasa Inggeris langsung. Tahu Melayu, Jawa dan Bugis. Bila masuk ke sekolah Inggeris, ada satu guru yang besar datang daripada Yorkshire, England, dia datangkan untuk mengajar di sekolah. Kali pertama sekolah tu apa nama ditubuhkan, sekolah Inggeris, di antara Muar dengan Batu Pahat. Dia beritahu, dia kata, sesiapa yang bercakap lain daripada bahasa Inggeris, dia akan fine di mesin. Saya bisu 3 bulan tak bercakap, Zainal. Sebab tu kena denda di mesin. Di mesin besar untuk anak kampung yang miskin. Sampaikan pada pekat, misal kata kita nak pergi toilet, kan, nak pergi buang air. Masa itu perkataan toilet tak guna. Tak boleh digunakan. Kita kena cakap, excuse me teacher, may I go to the lavatory. Nak sebut ayat tu saya tak berani. 3 bulan saya tak pergi toilet. Tak pergi toilet. Sebab nak menyebut perkataan tu. Tapi sekarang Tan Sri menulis, dia adalah bilingual. Tan Sri boleh menulis kedua-dua bahasa baik. Siapa ikut The Star, Tan Sri ada kolom dia di The Star. Siapa yang mengikuti Akhbar Melayu, banyaklah kolom Tan Sri di Akhbar Melayu. Yeah. Tapi satu lagi susuk Tan Sri yang orang tak tahu, bahawa kecintaan dia kepada puisi dan juga kecintaan dia kepada pentas. Dia Tan Sri banyak menulis skrip dan pentas. Ada buku ITBM pun, koleksi drama-drama pentas Tan Sri. Tan Sri, malam ni kita nak dengar Tan Sri baca. Tapi saya ni nak baca sebab saya tak berada legendary macam Rendra. Apa tak lagi nak baca seorang lagi legendary, Khairi Anwar. Saya tadi dah request dekat WhatsApp minta Tan Sri baca sajak yang paling saya sukalah. Blues untuk Boni. Tu dengan harapan isteri saya mendengar, kawan-kawan saya mendengar. Tapi Tan Sri tak ada ni. Boleh saya baca Blues untuk Boni? Saya cari page. You tentu tak nak baca apa nama pelacur-pelacur Kota Jakarta. Boleh. Tuan-tuan, Rendra lebih dikenali dengan Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta. Tapi dia bukan tentang pelacur. Buku tersebut orang-orang yang ditindas, penulis yang ditindas, siapa saja yang ditindas, dia menggunakan kod pelacur-pelacur Kota Jakarta. Itu antara sajak Rendra yang sampai sekarang menjadikan kata pelacur itu murni. Tapi Tansi nak baca. Tapi macam mana pun dia kena baca dulu, sebab Tan Sri adalah orang yang membesar dalam The Angry Young Man. Dia orang tak sah lah, dia orang tak minat aku ini binatang jalan, Khairi Anwar. Tan Sri baca dulu, saya carikan sajak blues untuk kau ni. Okay? Walaupun saya baca dari sini, tetapi saya fikir sajak tu ada dalam tu. Sajak tu ada, iaitu dua sajak Rendra. Oh, Tan Sri dah ada sajak Rendra? Yang ni sajak Rendra kan? Tan Sri baca sajak Rendra, ada Senja di Pelabuhan Kecil. Oh, Senja di Pelabuhan Kecil. Ikut abjad. Senja di Pelabuhan Kecil. Ada kot. Tapi tak apa, Tan Sri baca. Sebab saya masih cari, saya nak juga Tan Sri baca Blues untuk Boni. Okay. Supaya orang kita mendengar keindahan. Saya cari untuk sini, Blues untuk Boni. Sebab ini daripada koleksi yang awal dia. Sampai tahun... Oh, tak disenaraikan dalam ni lah, Blues untuk Boni. Ini sampai tahun 43. 46. Tak, yang saya pegang ni Khairi Anwar. Saya pegang Rendra. Ini dia koleksi kan? Dia koleksi seluruh penama sajak lengkap dia. Ini adalah yang dikumpulkan berdasarkan kepada sajak-sajak pendek dia. Aku ini binatang jalang. Okey. Dan ini sajak ni, Nal, aku ini binatang jalang ini mendefinisikan Rendra dan generasi dia. Khairi Anwar. Khairi Anwar dan generasinya. Okey. Itu Rendra, sorry. Padahal tak jumpa tadi saya silap. Okey. Saya tak apa, Tan Sri baca dulu yang Khairi Anwar supaya mereka dapat lihat bagaimana sajak yang sangat mempengaruhi orang macam Tan Sri pada The Angry Young Man yang ditulis oleh seorang yang meninggal pada tahun 1940-an. Tan Sri baca dulu sambil saya cari. Saya baca Rendra lah, you carikan yang sajak dia. Itulah saya kan macam mana nak cari Blues untuk Boni ni.
Paman Doblang dah ada blues untuk Boni ni. Hai. Itu koleksi lengkap ITBM ke? Eh? Hmm. Saya mustahil ITBM lepaskan blues untuk Boni. Untuk Boni lebih awal. Ini dia ikut tahun. Okey, seperti tahun saya kena ambil tahun dia berada di Amerika. Rendra menulis blues untuk Boni ketika di Amerika. Tak ada kot dalam dia. Saya dah ikut tahun ni, kena cekap sebab dia orang susah mengikut tahun dia menulis bukan mengikut ni. Puisinya pula banyak ni dalam benda ni. Tapi tak sih cakap sesuatu tak sih. Saya boleh tak boleh jumpa ni 64-73 saya rasa tahun dia pergi ke Amerika. Okey. Oh, okey. Dah tak jadi dah tak sih jumpa blues untuk pun ni. Tapi teringat pula lagi indah sajaknya aku panggili namamu. Aduh. Okey. Tuan-tuan, kita akan baca dua. Untuk mereka yang romantik, Tan Sri akan belanja sebuah sajak daripada W. Sendra. W. Sendra dilahirkan sebagai seorang Hindu, seorang pejuang tapi akhirnya kembali revert menjadi seorang Muslim. Meninggal pada tahun 2009, lahir pada tahun 1935, penyair rasuah dari Indonesia yang sentiasa menjadi idola bagi golongan yang mereka yang mahukan sajak-sajak daripada era The Angry Young Man. Tan Sri, 185 adalah Kupanggili Namamu. Saya tahu Tan Sri mempunyai suara yang romantik. Kita baca dulu Kupanggili Namamu. Kupanggili Namamu, 195. 185. Ini sajak saya suka, tuan-tuan. Aduh, hai. Ini kalau baca selalu, Tan Sri, padah dia boleh dapat satu isteri baru. Okey. Ini adalah buku yang kami akan lancarkan malam ni. Koleksi banyak ni, saya ingat mau dah lebih daripada 500, mau lebih 400 puisi Rendra, W.S. Rendra yang dilahirkan di Indonesia, meninggal pada tahun 2009, seorang penyair tersohor yang berjuang dan berjuang dan berjuang. Dia dianggap sebagai kembar sekiranya Rendra dalam dunia puisi, Iwan Fals ada dalam dunia muzik. Ya, Tan Sri akan baca malam ini adalah Kupanggili Namamu. Kemudian kita akan habis dengan blues untuk Boni. Saya buka lock ni kerana saudara boleh lock buku Rendra yang tebal dan besar ni, satu dan tiga buku Osman Nawaz. Kejap lagi kita akan baca juga sajak Pak Osman Nawaz, sastrawan negara Malaysia yang kedua, yang kembali ke Rahmatullah pada tahun 2001. Pak Osman dilahirkan pada tahun 1125. Ya, tuan-tuan, Tan Sri akan baca Kupanggili Namamu. Saya akan pilih pula dekat Tan Sri sajak Pak Osman yang paling sedap daripada tiga ni. Kita lancarkan combo ni untuk saudara lock sekarang bagi, sebab benda ni 60 set je. Tak ada 61 nya, hanya 60 orang yang pertama lock mereka akan dapat, iaitu tiga sajak combo Pak Osman Lawang daripada ITBM dan satu buku tebal himpunan semua puisi-puisi Rendra mengikut tahun penulisannya, iaitu bermula daripada tahun 1950-an hinggalah pada tahun awal 2000-an. Paman Doblang, semua sajak-sajaknya yang mengaspirasikan kebangkitan Indonesia terutama dalam reformasi 1968. Tan Sri baca dulu, saya cari yang Pak Osman. 1 plus 3 Pak Osman jadi 4. Siapa nak lock malam ni dengan harga RM125, limited, memang limited, tak ada dah, because bukunya tinggal 60 set saja. Kami pilih buku ni eksklusif untuk malam ni sahaja. Silakan. Okey. Sebelum tu, sekadar makluman lah, ya. Balu Rendra baru saja meninggal, iaitu Ken Zuraida. Ken Zuraida, okey. Ken Zuraida waktu, apa nama ni, arwah Khalid, Allahyarham Khalid Saleh. Khalid Saleh buat majlis kerja kahwin, dia ada datang. Okey. Dan kemudian dia sering datang ke Malaysia lah, tapi baru ni saya, apa nama ni, beliau telah Allahyarhamah lah. Okey. Kedua-duanya telah tiada, iaitu aktivis teater. Ni sajak Rendra, sebab dia tak, di antara sajak ni tak dicatat pula tarikh bila ditulis. Saya tahun ni 67-74. Okey. Dia cuma bagi dekat jadi, depan tu je. Judul sajak ni ialah Kupanggili Namamu. Sambil menyeberangi sepi, kupanggil namamu wanitaku, apakah kau tak mendengarku? Malam yang berkeluh kesah, memeluk jiwaku yang payah, yang resah, kerana memberontak terhadap rumah, memberontak terhadap adat yang latah, dan akhirnya tergoda cakrawala. Sia-sia ku cari pancaran sinar matamu, ingin ku ingat lagi bau tubuhmu, yang kini sudah ku lupa, sia-sia. Tidak ada yang
bias kunjang kau. Sempurnalah kesepianku. Angin pemberontakan menyerang langit dan bumi, dan 12 ekor serigala muncul dari masa silam, merobek-robek hatiku yang celaka. Berulang kali kupanggil namamu, di manakah engkau wanitaku? Apakah engkau juga menjadi masa silamku? Kupanggil namamu, kupanggil namamu. Karena engkau rumah di lembah, dan Tuhan, Tuhan adalah seniman tak terduga, yang selalu sebagai sediakala hanya mempedulikan hal yang besar saja. Seribu jari dari masa silam menuding kepadaku, tidak, aku tidak bisa kembali. Sambil terus memanggili namamu, amarah pemberontakanku yang suci bangkit dengan perkasa malam ini dan menghamburkan diri ke cakrawala yang sebagai gadis telanjang membukakan diri padaku, penuh dan perawan. Kebeningan sesudah itu sebagai telaga besar yang beku, dan aku pun beku di tepinya. Wajahku, lihatlah, wajahku terkaca di keheningan, berdarah dan luka-luka dicakar masa silamku. Tan Sri apa aspek? Waktu Tan Sri ambil sebaik, Tan Sri muda sikit. Rendra tahun 1930-an, Tan Sri lahir tahun 1950-an. Maksudnya ada, tapi Tan Sri selalu pernah jumpa dengan. Dan saya selalu mengikuti apa nama ni, pembacaan puisi Rendra. Dan selepas itu kan sewaktu Orde Baru itu, Rendra ini dianggap sebagai orang yang tidak diingini oleh pemerintah. Jadi beliau dengan puisi-puisi protesnya, dan Soeharto. Pada ketika itu beliau menjadi suara kebangkitan menentang apa nama Presiden Soeharto, dan beliau bersuara dengan lantang sekali. Jadi itulah sebenarnya Rendra. Dan Rendra ini adalah seorang apa nama ni, tokoh teater yang cukup luar biasa, yang telah banyak mempengaruhi bukan saja teater Indonesia tetapi juga teater Malaysia. Yep. Dan kita harus juga ingat banyak daripada apa nama ni, graduan ataupun lepasan daripada sekolah yang tidak formal yang dilatih oleh Rendra ini telah membentuk satu budaya teater, dan Rendra mempunyai impak yang cukup besar dalam dunia apa nama ni, kesusasteraan dan kebudayaan baik di Malaysia dan juga di Indonesia. Kita memandang tinggi pada Rendra. Sehingga ini Zainal, saya tidak faham kenapa Rendra tidak menang hadiah Nobel Prize. Saya faham kalau misal kata ada protes dan rasa tidak senang seniman dan wartawan apa nama ni, dan sastrawan Indonesia terhadap Pramudia Anantatur. Sebab Pramudia Anantatur adalah jurubicara Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, yang didominasi oleh kelompok komunis pada ketika itu. Rendra mengepalai gerakan untuk memastikan bahawa karya-karya itu mesti mengikut apa yang disebut sebagai manikebu, manifestasi kebudayaan yang dibentuk oleh Lekra. Jadi apa nama, karya-karya yang tidak sepaham malah dibakar, sastrawan-sastrawan dipenjara. Jadi ini sebahagian daripada kerja yang dilakukan oleh Pramudia. Oleh sebab itu apabila Pramudia dicadangkan untuk menangi hadiah Magsaysay oleh kerajaan Filipina, banyak protes daripada rakyat, daripada sastrawan dan seniman Indonesia. Mereka tidak dapat memaafkan. Tetapi pada waktu yang sama kita juga harus ingat, Zainal, Pramudia adalah salah seorang penulis penama yang cukup luar biasa. Ya, betul. Ya, saya membaca bukan saja Keluarga Gerila, sebab saya fikir ini adalah karya yang sangat penting. Dan selain daripada itu adalah Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Kisah penama peristiwa dia dipenjarakan di Pulau Buru pada ketika itu. Jadi apabila Orde Baru masuk, apa yang dilakukan oleh simpatisan, mereka yang bersimpati kepada gerakan komunis ini, dikumban ke Pulau Buru. Jadi beliau menulis Keluarga Gerila, beliau menulis Nyanyi Sunyi Seorang Bisu dan trilogi apa nama, Pulau Buru. Ini untuk tuan-tuan, Tan Sri hidup dalam sekarang lingkaran politik. Tan Sri host, Tan Sri mengendalikan program Buah Bicara sendiri. Kemudian Tan Sri adalah orang yang peniaga. Tan Sri adalah businessman.
Walaupun Tazi keluar media pintu, Tazi masih ada syarikat periklanan sendiri, Tazi ada sekolah apa semua sendiri. Tazi seorang pemikir yang menulis isu-isu untuk dibaca oleh so-called high class Malaysian dalam kolom Tan Sri di The Star. Tapi kenapa sastra penting? Kenapa buku penting pada Tan Sri? Kenapa Tan Sri WhatsApp saya bagi tahu buku-buku yang baik? Kenapa filem Telugu dan filem Tamil penting kepada seorang Johan Jawa? Sebab orang di luar, tuan-tuan, dia tak tahu tau, benda-benda yang Tan Sri makan ni adalah yang menghidupkan Tan Sri Johan Jaafar. Kadang-kadang kita ingat buku ni, orang korporat tak perlu Tan Sri. Orang nak berniaga buat apa baca buku. Tapi Tan Sri Johan Jaafar akan berkongsi dengan saya pentingnya sebuah filem Telugu untuk saya tonton kerana konten filemnya. Dia akan WhatsApp saya, suruh saya cari, dan dia akan tanya sampai saya kata, ya dah tengok bos. Barulah dia akan berpuhati, kerana dia tahu filem tu kalau saya tengok akan membantu saya membina diri. Tan Sri cerita kenapa buku baca Rendra Tan Sri masih lagi mahu bercakap hari ni ketika orang sedang cari wang jota-jota, kawan-kawan Tan Sri mencari wang jota-jota, Tan Sri masih lagi mencari buku untuk dibaca. Bagi nasihat kepada orang yang nak tahu tentang karamah buku. Saya fikir beginilah, yang orang yang nak bercakap pasal juta-juta ni ramai nak. Orang nak bercakap pasal politik ni ramai. Orang nak bercakap pasal seni, buku ni tak ramai. Jadi saya selalu merasakan bahawa itulah yang kurang. Kalau orang tanya saya, apa yang berlaku pada negara kita selain daripada kecekcokan riuh rendah apa nama ni, politik dan sebagainya, kan? Tidak ada hari yang tidak membosankan dalam dunia politik lah. Sentiasa ada benda yang berlaku. Ya, lepas pilihan raya ini, pilihan raya sana, macam-macam. Terlalu banyak benda berlaku. Jadi saya ni terbentuk sebagai wartawan oleh dunia politik itu. Kadang-kadang saya naik fed up. Saya naik kecewa. Jadi saya perlu audiens saya. Audiens saya adalah bagi pembaca bahasa Inggeris dalam Star. Saya menulis dalam Straits Times setiap minggu, Zainal, selama 13 tahun. Setiap minggu? Dalam setiap minggu. Dalam New Straits Times dalam bahasa Inggeris. Dalam Straits Times. Sekarang ni sejak tahun 2017 saya menulis untuk Star, dan saya juga menulis untuk Sinar dan abah-abah lain. Okey. Bagi saya yang kurangnya conversation atau perbualan tentang buku, tentang seni. Sebab itu saya galak orang tengok filem Tamil. Saya kata kita terlalu banyak tengok filem Inggeris, terlalu banyak tengok filem Hindi. Reality filem Tamil, janganlah tengok filem Tamil tu yang nampak pergaduhan yang luar biasa dan sebagainya. Ada filem Tamil yang betul-betul baik, bagus, kan? Dan pelakon-pelakon yang baik-baik, kan? Banyak ada dalam filem Tamil, ya? bukan Rajnikan saja, bukan Aji saja, bukan Ajit saja, tapi banyak. Saya tak tahu penyanyi. Hero-hero filem Tamil tu. Pelakon-pelakon yang sebenarnya merupakan pelakon yang baik dalam filem Tamil, kan? Begitu juga saya menggalakkan orang tengok filem-filem lain macam filem Vietnam, ya, filem Thailand dan sebagainya. Filem-filem ini dia memberikan kita satu dimensi yang lain. Filem Melayu okeylah, tapi filem Melayu ni terlalu bermusim. Terlalu bermusim. Ada bagus, ya, ada, kadang-kadang tak ada, dan kemudian kadang-kadang kita tak menjaga kualiti. Sebab itu saya selalu menasihatkan orang, kita tengok filem Indonesia. Kalau kita tengok di Netflix, banyak filem-filem Indonesia yang bagus-bagus, ya, yang cukup menarik. Macam ada satu filem baru Indonesia namanya Fotokopier. Sekejap, ya. Tuan-tuan, ada 60 je set buku ni, Rendra dan juga ni. Dah 30 lot lah. Okey, dah 30 lot. Maksudnya jangan tangguh sebab saya tak ada stok. Ini stok yang kita minta kerana saya tahu malam ni Tan Sri Johan jiwanya ada pada Rendra. Tan Sri Johan nanti dia cerita Osman Awang, kalau panjang dia menangis sebab ini adalah godfather dia. Dia dididik, disentuh, kepalanya dibentuk oleh Osman Awang hinggalah kemudiannya dia menjadi seorang yang hebat. Sifu dia bukan tokoh korporat, tuan-tuan. Yang menjadikan Tan Sri Johan hari ini, sifunya hanya seorang editor tua yang biasa saja, iaitu sastrawan negara Datuk Dr. Osman Awang. Okey, lock sebab ada 60, 30 dah jalan. Jadi cepat, jangan lambat. Nanti tuan-tuan suruh restock, nak restock pala bana apa benda ni, bukan saya print. Ini last kopek saya bawa. Ya. Saya baru ni saya bawa Edin Ku, muncul dalam program bersama Johan Jaafar dalam Sinar Facebook, ya. Saya bawa dia sebab dia adalah pengasas pusaka. Orang Cina lahir daripada maksudnya bapanya Cina Baba, mak dia daripada Sri Lanka. Dia beragama Hindu, ya, dan dia tak tahulah apa jenis bangsanya sebab dia Cina. Cina Sri Lanka. Kemudian tu minat dia terhadap budaya Melayu, dia cuba menghidupkan bangsawan, dia cuba menghidupkan mak yung, menora, wayang kulit dan sebagainya, ya.
Jadi semua ini, apa nama ni, saya rasa bahawa kita perlukan conversation atau perbualan tentang kebudayaan. Kita dah banyak sangat bercakap tentang soal politik. Okeylah, nak buat duit tu buatlah. Kalau nak jadi kaya, jadilah. Jadilah. Tapi jangan lupa tradisi akar kita. Sebab itu Indonesia berbeza daripada kita. Apa kekuatan jati diri orang Indonesia? Pakaian dia, batik dia pun dia takkan pakai batik yang apa nama kita bagi kepada dia. Dia akan batik Indonesia. Jati diri dia berbeza, Zainal, daripada kita. Sebab apa? Dan kemudian dia mengekalkan kebudayaan dan tradisi dia tu. Orang Jawa baik, orang Bali baik, semuanya. Masing-masing dia mempunyai kekuatan dia tersendiri. Ya? Jadi maksud saya ialah bahawa kalau kita tidak menjaga warisan tradisi ini, macam kita tidak menjaga karya-karya, apa nama, tidak memahami karya Rendra. Kenapa Rendra penting? Ya? Bukan kerana Rendra seorang penyair, tetapi Rendra adalah manifestasi zaman itu. Ya, Osman Awang penting kerana Osman Awang memertabatkan bahasa Melayu. Dia memberi legitimasi kepada bahasa Melayu. Kan, kalau kita baca sajak-sajak Osman Awang atau novel Osman Awang atau karya-karya Osman Awang, kita tahu bahawa itu bahasa Melayu yang baik, yang bermutu tinggi, yang berkelas tinggi, kan? Itu sebab itu saya selalu bandingkan, ya, kenapa orang tengok sinetron? Kan? Orang tengok sinetron kerana bahasanya baik. Ya. Mereka gunakan bahasa yang teratur. Bahasa Indonesia yang indah. Zainal bayangkan, saya selalu saya bagi contoh. Setiap kali saya datang sini, saya bagi contoh yang sama. Kita bercakap dengan anak dia, kamu dah makan? Kita pusing kepada pembantu rumah Indonesia, kita kata, apa kamu sudah makan? Tiba-tiba kita formal dengan dia, kenapa? Dengan anak kita, hang nak makan dah? Bu, sudah makan. Kamu sudah makan. Itu sebab saya kata, apa nama, sindrom Cengkareng ni, turun saja di Cengkareng, Bandara Soekarno-Hatta, Bandaraya Udara di Jakarta itu, orang Indonesia pertama, kita terus berubah cakap Indonesia. Apa masalah dia? Apakah kerana bahasa dia lebih superior daripada bahasa kita? Ataupun kerana kita, kata orang putih, submit apa nama ni, jati diri kita kepada orang Indonesia. Kan? Dan kita selalunya kita definasikan Indonesia ni daripada pembantu rumah dengan apa nama ni, pekerja ladang, tenaga kerja di sini. Tapi kita lupa, Zainal, hanya dengan satu stroke yang dilakukan oleh Jokowi memberikan nama ibu negara dia Nusantara, dia telah own apa nama selama ni konsep yang kita percaya bahawa Nusantara adalah rantau Melayu yang sekarang ni sudah dianggap sebagai ibu kota negara Jakarta, ibu negara Indonesia. Bayangkanlah, bayangkan dia memberi gambaran seluruh rantau Melayu kini seolah-olah dia punya sekarang dengan dia menjadikan punya Nusantara sebagai sebab kota itu Jakarta. Nusantara. Kenapa dia berikan nama Nusantara? Saya dalam tulisan saya yang terbaru, samakah ada ini satu falasi ataupun ini satu kebijaksanaan, saya tak tahu. Okay. Tetapi yang jelas bahawa legacy Jokowi dengan memberikan nama Nusantara ini adalah sebenarnya dia mengambil apa nama ni, memiliki seluruh rantau Melayu, konsep rantau Melayu yang selama ini kita banggakan. Bila sebut Nusantara apa? Malaysia, ya, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Filipina. Itu Nusantara. The Malay World, itu Nusantara. Tetapi tiba-tiba Jokowi mengambil nama Nusantara, nama Nusantara itu menjadi ibu bandar petak merah Indonesia, dia sebagai ibu negara. Saya fikir ini skup, Nal. Banyak orang tak terfikir bahawa inilah salah satu kelebihan apa nama ni Jokowi lah dalam konteks itu. Tan Sri akan pilih satu saja Osman Awang. Rasanya Tan Sri dah tahu sebab dia dah tengok email. 40 sebab tinggal 20 lagi. Berarti ini eksklusif RM125. Satu buku tebal Rendra yang saya akan baca sekejap lagi satu. Sebab saya baca satu lah Tan Sri. Saya pun ketagih Rendra. Tan Sri baca yang Osman Awang kerana lepas Tan Sri baca, Tan Sri ulas ke Osman Awang. Sebab saya orang selalu, dah berapa? 70. Sebab kita tak boleh ikut pada sini kerana apa ni, kita akan tengok log dari YouTube je. Saya rasa kalau dah 40 di Facebook, berarti di YouTube sedang mengejar tu. Saya tak berani tunggu 70 di Facebook. Nanti semua orang ingat orang Facebook dapat. Sebab orang YouTube akan log direct melalui WhatsApp. Sebab kita live di dua platform Tan Sri. Sekarang ni penjualan jadi susah kerana yang log di Facebook belum tentu dapat. Kerana mereka ada saingan 500-600 orang yang daripada YouTube. Kita dah di dua-dua. Dah berapa orang beli dah? Dah berapa orang beli? Saya dah 40. Tapi yang tak rasmi mungkin masuk di YouTube sedang dikira. Sebab saya akan kata close log apabila lengkap jualan malam ni. Sebab kita ada masa lagi. Kita nak jual berapa set? 70 aja yang ada. Takkan tak boleh beli. Tak, yang lain-lain tu kena belilah.
Ah, boleh dah tu 40 lebih. Okey, Tuan-tuan lock sebab ada 70 set je buku ni. Okey. Okey, Tan Sri akan baca buku daripada Godfather di Allahyarham. Ini dari puisi pilihan yang ketiga ni, iaitu Di Atas Bara Kita Berdiri. Saya akan pilih Sajak Tulang-Tulang Berserakkan. Kenapa saya pilih Tulang-Tulang Berserakkan? Okay. Kerana ini juga adalah nama novel Osman Awang, satu-satunya. Satu-satu novel yang dia ada. Ini kalau nak cerita Tulang-Tulang Berserakkan, novel ini pun panjang. Jadi kita kena ada satu sesi lain. Saya baca Tulang-Tulang Berserakkan. Ada tak kat situ? Tak ada. Apa saya pegang? Tulang-Tulang Berserakkan. Buat teman-temanku yang dikasihi, gelakmu hangus di hutan malam, tinggallah sedu di bilik ibu. Lihat tubuh indahmu tegak berdiri yang dipahat oleh tangan asing, seperti mengalirnya darahmu untuk orang lain. Buat mereka yang tidak pernah disapa, atas keberanian dan keyakinan yang tak terkalahkan, dengan sedar menerima segala derita. Inilah kisah di bumi Tuhan. Kita dan mereka bersama-sama menggali lalu menimbuni rangka dari tulang-tulang berserakan. Apa Tan Sri rasa bila menikmati Osman Awang? Osman Awang, saya tak boleh objektif tentang Osman Awang. Sebab Osman Awang adalah bos saya, guru saya, orang yang menemui saya, discover saya. Oh ya? Ya. Maksudnya? Dia yang menemui saya. Waktu tu saya dalam tahun kedua di Universiti Melaya. Saya buat drama Koteku Apu Teku. Okey. Ya? Malam tu adalah malam berbunga sajak. Ini adalah tradisi yang digerakkan oleh Kesuma, Kumpulan Kesenian Universiti Melaya dalam tahun-tahun 70-an. Masa itu Universiti Melaya ni bukan saja menggelegak kerana aktivisme pelajar, tapi kebudayaan kesenian luar biasa. Okey, Tan Sri di tahun 2. Saya tahun 2 masa di Universiti Melaya. Di Universiti Melaya. Jadi pentas kontenta. Kita saya sebenarnya begini, apa yang berlaku ialah bahawa setiap kali akan ada satu pementasan teater pendek. Dia ada baca puisi, dia ada lagu puisi. Ada lagu puisi pada masa itu, of course Zubir kita lah. Zubir Ali. Kemudian tu masa itu antara pembaca puisinya Rasanubari Asmarama dan sebagainya lah pada ketika itu. Dan jadi Osman Awang datang waktu Malam Berbunga Sajak kedua yang dianjurkan. Yang pertama dibuat tahun 1971. 73. Jadi saya masa itu ada slot untuk drama. Jadi Cik Arif, arwah Cik Arif tanya saya, dia kata, saya nampak kamu ni aktif nak buat drama, dia kata. Boleh tak buat drama Malam Berbunga Sajak ni? Saya kata, boleh Cik Arif. Jadi saya buat drama Malam Berbunga Sajak. Saya buat drama itu, Zainal. Saudara bayangkan, selepas pementasan drama itu, berakhirnya malam tu, tongkat jumpa saya, Osman, arwah. Dia kata, Johan, saya suka drama ini. Masa itu saya tak... Saya tahu Osman Awang, saya tak pernah mendekati Osman Awang. Tetapi Osman Awang yang masa itu menjadi legenda. Di Jawa Bahasa. Tan Sri umur? Saya masa itu tahun kedua Universiti Melaya. 22, 21. Okay. Dia datang pada saya di belakang pentas dan mengucapkan tahniah pada saya. Apa rasa? Saya fikir cerita tu habis di situ. Rupanya dalam bulan Mac tahun 1976, dia letak drama saya itu cover Dewan Sastera. Koteku Oh Koteku tu menjadi penghias muka depan Dewan Sastera. Maksudnya Tan Sri rasa bangga kerana seorang sastrawan Sohor dah lah jumpa ucap tahniah. Itu rahsia berdua. Dia ambil pula benda tu jadikan cover majalah. Betul. Jadi sebenarnya dalam dunia teater ni, Osman Awang yang discover saya. Hutang budi pada... Jadi Alam. Saya sentiasa terhutang budi lepas tu. Saya penama ni memanglah penama ni bila kerja di Dewan Bahasa pun dia timbalan ketua bahagian jadi, pembinaan dan pengurangan sastra pada dia. Dan ketuanya masa itu ialah Datuk Baharudin Zainal. Datuk Bahar. Tuan-tuan, kita tengok berapa ni admin. Sebab saya nak habiskan dengan minta tuan-tuan menikmati sebuah sajak yang tuan-tuan kalau tak biasa di Facebook, saudara anggap kontroversial. Tapi biasa, Tan Sri Johan akan baca. Kalau tak habis pun saya akan minta ni boleh habis. Tan Sri Johan baca dan saudara lock. Dia banyak sajak-sajak indah. Nyanyian angsa. Rendra ni sangat. Kalau dia marah tau, keluarlah Rendra yang ditakuti oleh Soeharto. Kalau dia tulis sajak romantik, hilanglah hati wanita Indonesia. Okay? Tadi Tan Sri baca sajak romantik ni, aku panggili namamu. Dah 50 di kedua-dua platform. Terplus di WhatsApp.
Okey, dah 50. Tan Sri, kita minta Tan Sri baca satu sajak yang paling kontroversial tajuknya, tapi inilah sajak yang kemudiannya menyeru rakyat Indonesia keluar untuk menjatuhkan Presiden Soeharto ketika Rendra merasakan Soeharto sebagai seorang drakonian yang menzalimi 240 juta rakyat Indonesia pada waktu itu. Sajak ini akan sentiasa dikenal, tuan-tuan, sebagai satu daripada ratusan sajak Rendra. Dan terima kasih kerana ITBM telah membuat edisi kumpulan semuanya, plus tiga yang Osman Awang ni adalah daripada edisi 1, 2 dan 3 semua puisi. Ini pertama kami naikkan combo elit puisi bagi mengembalikan sastra, sebab sebelum ni kami naik semua buku ilmu. Jadi kata Amin 50 eh. Berarti tinggal 20 lagi saya akan buka log pada saudara sambil tunggu orang YouTube menghantar log melalui WhatsApp. Tansi boleh baca. Okey, tanya agak panjang sikit ni. Tak apa. Sampai dia unlock lepas tu kita habis. Ini okay, sajak terakhir dan nak dengar salah sebuah daripada sajak protes Rendra eh. Jadi ini adalah sajak yang menggerakkan kebangkitan rakyat Indonesia lah pada ketika itu ya. Judulnya memang agak menarik lah ya. Bersatulah pelacur-pelacur Kota Jakarta. Pelacur-pelacur Kota Jakarta dari kelas tinggi dan kelas rendah telah diganyang, telah diharu biru, mereka kecut, keder, terhina dan tersipu-sipu. Sesalkan mana yang mesti kau sesalkan, tapi jangan kau kelewat putus asa dan kau relakan dirimu dibikin korban. Wahai pelacur-pelacur Kota Jakarta, sekarang bangkitlah, sanggul kembali rambutmu, karena setelah menyesal, datanglah kini giliranmu bukan untuk membela diri melulu, tetapi untuk melancarkan serangan, karena sesalkan mana yang mesti kau sesalkan, tapi jangan kau rela dibikin korban. Sarinah, katakan pada mereka, bagaimana kau dipanggil ke kantor menteri, bagaimana ia bicara panjang lebar kepadamu tentang perjuangan Nusa Bangsa, dan tiba-tiba tanpa hujung pangkal ia sebut kau inspirasi revolusi sambil ia buka kutangmu. Dan kau, Dasima, kabarkan pada rakyat bagaimana para pemimpin revolusi secara bergiliran memelukmu, bicara tentang kemakmuran rakyat dan api revolusi sambil celana basah dan tubuhnya lemas terkapar di sampingmu, ototnya keburu tak berdaya. Politisi dan pegawai tinggi adalah caluk yang rapi. Kongres-kongres dan konferensi tak pernah berjalan tanpa kalian. Kalian tak pernah bisa bilang tidak, lantaran kelaparan yang menakutkan, kemiskinan yang mengekang, dan telah lama sia-sia cari kerja, ijazah sekolah tanpa guna. Para kepala jawatan akan membuka kesempatan kalau kau membuka paha. Sedang di luar pemerintahan, perusahaan-perusahaan macet, lapangan kerja tak ada. Revolusi para pemimpin adalah revolusi dewa-dewa. Mereka berjuang untuk syurga dan tidak untuk bumi. Revolusi dewa-dewa tidak pernah menghasilkan lebih banyak lapangan kerja bagi rakyatnya. Kalian adalah sebahagian penganggur yang mereka ciptakan. Namun, sesalkan mana yang mesti kau sesalkan, tapi jangan kau kelewat putus asa dan kau rela dibikin korban. Pelacur-pelacur Kota Jakarta, berhentilah tersipu-sipu ketika kubaca di koran bagaimana badut-badut mengganyang kalian, menuduh kalian sumber bencana negara. Aku jadi murka. Kalian adalah temanku. Ini tak bisa dibiarkan. Astaga. Mulut-mulut badut, mulut-mulut yang latah, bahkan seks mereka berpolitikkan. Saudara-saudari, saudari-saudariku, membubarkan kalian tidak semudah membubarkan partai politik. Mereka harus beri kalian kerja, mereka harus pulihkan derajat kalian, mereka harus ikut memikul kesalahan. Saudari-saudariku, bersatulah, ambillah galah, kibarkan kutang-kutangmu di ujungnya, araklah keliling kota sebagai panji-panji yang telah mereka nodai. Kini giliranmu menuntut, katakan pada mereka, menganjurkan mengganyang pelacuran tanpa menganjurkan mengawini para bekas pelacur adalah omong-omong. Pelacur-pelacur Kota Jakarta, saudari-saudariku, jangan melulu kader pada lelaki. Dengan mudah kalian bisa telanjangi kaum palsu. Naikkan tarafmu dua kali dan mereka akan kelabakan. Mogoklah satu bulan dan mereka akan puyeng. Lalu mereka akan berzina dengan istri saudaranya. Dahsyat, tuan-tuan. Nah, itulah sajak-sajak yang ditulis Rendra daripada tahun 60-an.
committed, dia ditangkap, dia dipenjara. Dia pernah, saya pernah menemui Rendra sekali di rumah arwah Datuk Cikgu Abdul Aziz HM. Dia bagi tahu kata ketika dia dipenjarakan, banyak tekanan dia boleh hadapi secara mental. Tapi akhirnya dia kata buah pinggang dia rosak. Berarti dia kata, tuan-tuan, walaupun mental kita ni boleh menerima tekanan, tapi dia kata akhirnya bila dia keluar daripada hospital, doktor mengesahkan buah pinggang dia rosak. Tapi dia tak ada berhenti. Saya jumpa itu adalah pada tahun-tahun yang aman. 10 tahun kemudian berlaku revolusi di Indonesia. Rendra menjadi pemacunya sama seperti Iwan Fales, disokong oleh ahli-ahli politik yang lain. Dan bila Rendra kembali, saya fikir dah tak ada duanya. Kita boleh dengarlah sekarang ni orang cerita Remy Silado, orang bercerita apa ni, penyair-penyair lain yang membaca sajak Sutarji Kazum Bateri. Tapi saya fikir tak akan sama dengan seorang Rendra yang telah pergi. Dan terima kasih pada ITBM kerana sajak Rendra tidak saja penting untuk Indonesia, dia penting untuk sepanjang zaman kepada semua manusia yang ada di mana saja. Kerana kisahnya adalah kerakusan politik. Sajak yang diterjemah dalam bahasa Inggeris, dia akan laku dalam politik Amerika. Diterjemah dalam bahasa Jerman, dia akan laku dalam politik Jerman. Kerana apa yang Rendra tulis adalah satu perkara, bahawa orang-orang yang berada di bawah, anda bukanlah mangsa bagi penjahat politik. Dia sentiasa menggalakkan orang di bawah berbangkit dan berjuang dengan mengatakan bahawa jangan tunggu orang politik memberi, kita mendesak dan memintanya. Itu kelebihan Rendra. Dengan tiga Osman Lawang ni, saya tak tanya Amin. Amin tengah catat laju kerana 5 minit terakhir kita akan tutup dan saya consider so, sebab 70 adalah pakej yang bukan susah. Saya ucap terima kasih kepada mereka yang menjadikan pertama kali kita eksperimen dengan membawa Al-Ghazali. Tiga buku yang saya rasa tak akan pernah jadi bacaan umum pun. Tan Sri, tiga kali kita strike 600 buku Imam Al-Ghazali. Jual 200 set, satu set tiga buah. Kita try eksperimen, mau kau orang baca Imam Al-Ghazali, alhamdulillah. Walaupun dijual pada harga 3100, wang poket yang agak besarlah kita tuntut daripada apa rakan-rakan garasi laku. Dan malam ni saya bagi tahu, saya tadi tengok Amin cacat tak putus masa last minute dia nak beli. Lenguh sangat Amin tu, saya jamin benda ni sold out, termasuk pembantu yang akan ambil daripada YouTube sekarang kita live di dua platform. Kata-kata akhir Tan Sri untuk memberi semangat kepada orang kita yang dah dunia perniagaan ni, kita balik pada dunia perniagaan. Ya, betul. Yang termasuk jual buku tadi. Ya. Saya fikir kalau kita baca sajak tadi pun, ya. Orang yang tak tahu Rendra pun mula tertarik cerita ya. Pasal Rendra tu. Ya. Itulah apa nama, the power of sale. The power of marketing. Ya. Kita kena ingat satu hal. Iklan berbayar, mahal harganya. Ya. PR percuma. Iklan berbayar, mahal harga. PR iaitu public relation. Percuma. Free. Okay. Sebab itu Jokowi dengan belusukan dia, ya, menjadikan dia kata orang tu disayangi ataupun disukai oleh rakyat. Orang buat comparison dia dengan pemimpin lain, termasuk pemimpin kita. Kenapa kita tak jadi macam Jokowi? Sebab dia natural. Konsep dia belusukan. Begitu juga dalam bisnes. Ya. Dalam bisnes ni pengalaman saya lah sikit sebanyak. Ya. Saya macam Zainal sebut, saya terbabit dalam perniagaan sekolah, ya, international school dan private school. Ya. Kita melalui waktu sukar, waktu baik dan sebagainya, terutama waktu COVID, bila pelajar 100 hari Zainal tak dapat datang ke sekolah, you nak charge ibu bapa apa yuran pun tak tergamak kita kan. Ha, ini kasih cerita masalah dia, dia mengendalikan sekolah. Bayangkanlah contohnya 100, malah pada tahun 2020 200 hari budak tak sekolah. Bagi sekolah-sekolah private, bagi universiti private dan sebagainya, ini merupakan cabaran yang cukup besar. Kita tak boleh buang guru. Guru kita ada. Pandangan saya lah, orang pertama yang patut kita buang pekerja kita. Tapi ada masanya kita tak ada pilihan. Dan saya juga ada terlibat dalam apa nama perniagaan outdoor advertising. Yang kita juga menghadapi cabaran yang pada waktu yang sama. Jadi semua ini sebenarnya adalah proses membuat adjustment lah, ya. Membuat adjustment. Penyesuaian. Penyesuaian. Buat penyesuaian semula. Begitu juga dalam perniagaan. Kadang-kadang ini masa sukar. Ya. Kita belajar daripada pengalaman 2 tahun ini. Ya. Di mana silap kita? Apakah kerana kita kurang modal? Apakah kerana kita kurang sip tabungan? Apakah kerana kita menjalankan perniagaan yang tak betul atau tak sesuai? Ya. Ataupun mungkin kita perlu melihat semula cara kita menjalankan perniagaan. Kadang-kadang masalah yang paling besar yang dihadapi oleh peniaga Melayu ini adalah dari segi bookkeeping. Bookkeeping. Dalam dia bahasa buka, mudah apa tu? Bookkeeping maksudnya
penyimpanan kira-kira. Penyimpanan kira-kira. Secara mudah. Accountancy dia. Contohnya beginilah. Kita ada satu kedai makan. Saudara datang makan free. Adik-beradik datang makan free. Yeah. Jadi sebenarnya, itu amalan yang sama sekali bersalah. Kalau kita nak makan, dia nak makan, kita kena masukkan kos makan dia tu. Maksudnya kalau misal kata dia, dia walaupun dia adik-beradik kita sendiri, katalah dia makan, value-nya kita kira. Walaupun dia tu katalah RM30, kita tulis dalam ledger RM30 kos makan dia tu. Jangan tak tulis. Sebab dia tu akan menjejaskan kita punya apa nama, untung akaun kita tu. Akaun kita. Yeah. Tapi kita ni biasanya, oh datang makan, saudara makan free, atuk makan free, nenek makan free, kita tak buat kira dan sebagainya. Memang betul lah, makan free lah, tak ada masalah. Tapi kita kena masukkan kos makan itu, harga seperti juga pelanggan lain masuk. Yeah. Macam juga kita ada kedai runcit, yeah. Cucu datang ambil gula-gula free, cucu datang ambil buku free. Yeah. Kita tak tulis dalam ledger. Jadi tiba-tiba bila kita kira nanti, eh macam mana boleh kurang apa nama ni, kan? Jadi ini salah satu dia bermasalah. Bookkeeping di kalangan peniaga Melayu memang cukup lemah, kan? Dia tak ada sistem. Dan terlebih lagi ni syarikat dia sendiri, dia sukati lah. Kadang-kadang dia tak ada pun buku ledger tu. Kan maksudnya buku kira-kira tu dia tak ada langsung, kan? Jadi, dan kemudian oleh kerana itu mereka akan menghadapi masalah. Tiba-tiba sampai hujung bulan nak bayar sewa, tiba-tiba nak bayar gaji pekerja, kan? Saya percaya sebanyak syarikat-syarikat kecil, terutamanya apa nama peruncit-peruncit Melayu ni, yang tidak menyimpan langsung buku kira-kira. Admin, 70? 60. Okey, kita tahu dah, kita akan tunggu WhatsApp call. Alhamdulillah, dengan menaikkan buku elite ni, kita ada 60 set. Saya akan tutup dengan minta Tan Sri belanja satu sajak lagi. Saya baca ni yang ringkas dia, Tan Sri. Sebab nak dengar Tan Sri belanja. Sebab saya kalau baca sajak rendah, orang lain baca sajak rendah, saya rasa kurang roh. Dia mesti datang daripada generasi yang sama, the angry young man ni. Saya harap Tan Sri panjang umur, selalu dapat saya jumpa, selalu dapat saya turut dengar cerita-cerita pada zaman yang saya tak ada. Zaman orang panggil, ketika orang lain menikus, mereka lah berjuang. Ketika orang lain memilih enak-enakkan, Tan Sri lah berjuang. Dah jumpa Tan Sri. Blues untuk Bonnie daripada Rendra. Saya buka page, terus jumpa tuan-tuan. Kita nikmati, inilah sebuah sajak ketika Rendra berada di Boston, Amerika. Lepas ni saya tak sale. Saya tak larat dah. Buku sold out. Saya jamin lah 10 set ni sold out. Saya akan bagi seller je sale. Kerana saya nak berbual dengan Tan Sri. Oh, seller pun tak ada. Kita akan tutup kerana kita nak habiskan masa berbual dengan Tan Sri Johan eksklusif dengan lebih 20 lebih orang yang datang nak tengok Tan Sri Johan. Berarti saudara boleh lock sambil mendengar Blues untuk Bonnie, sajak yang saya anggap satu daripada sekian jumlah sajak yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Rendra ketika beliau berada di Harlem, New York, Amerika Syarikat. Kota Boston lusuh dan layu kerana angin santer, udara jelek dan malam larut yang celaka. Di dalam kafe itu, seorang penyanyi negro tua bergitar dan bernyanyi. Hampir-hampir tanpa penonton, cuma tujuh pasang laki dan wanita berdusta dan bercintaan di dalam gelap, mengepulkan asap rokok kelabu seperti tungku-tungku yang menjengkelkan. Ia bernyanyi, suaranya dalam, lagu dan kata ia kahwinkan, lagu beranak 100 makna. Georgia, Georgia yang jauh, di sana gubuk-gubuk kaum negro, atap-atap yang bocor, cacing tanah dan palagna. Georgia yang jauh disebut dalam nyanyiannya. Orang-orang berhenti bicara. Dalam kafe tak ada suara, kecuali angin menggetarkan kaca jendela. Georgia, dengan mata terpejam, si negro menegur sepi, dan sepi menjawab dengan sebuah tendangan jitu tepat di perutnya. Maka dalam blink setan, ia bertingkah bagai gorila, gorila tua yang bongkok, meraung-raung, sembari jari-jari galak di gitarnya mencakar dan mencakar, menggaruki rasa gatal di sukmanya. Georgia, tidak ada lagi tamu baru, udara di luar jekut, anginnya tambah santer, dan di hotel menunggu ranjang yang dingin, serentak dilihat muka majikan kafe jadi kecut, lantaran malam yang bangkrut. Negro itu menengadah, lehernya tegang, matanya kering dan merah, menatap ke surga
dan surga melemparkan sebuah jala yang menyergap tubuhnya. Bagai ikan hitam yang menggelepar dalam jala, jumpalitan dan sia-sia, marah, terhina dan sia-sia. Angin bertalu-talu di alun-alun Boston, bersiut-siut di menara gereja-gereja sehingga malam koyak-moyak, si negro menghentakkan kakinya menyanyikan kutuk dan serapah, giginya putih berkilatan meringis dalam dendam, bagai batu lumutan, wajahnya kotor, basah dan tua. Maka waktu bagaikan air bah melanda sukmanya yang lelah, sedangkan di tengah-tengah itu semua ia rasakan sentakan yang hebat pada kakinya, kaget, hampir-hampir tak percaya ia merasa encok yang pertama menyerang lututnya. Menuruti adat pertunjukan dengan kelam, ia menahan kaget, pelan-pelan duduk di kerusi seperti guci retak di toko tukang luak. Baru setelah menarik nafas panjang, ia kembali menyanyi. Georgia, Georgia yang jauh disebut dalam nyanyian, istrinya masih di sana, setia tapi merana. Anak-anak negro bermain di selokan, tak kerasan sekolah, yang tua-tua jadi pemabuk dan pembual. Banyak hutangnya, dan di hari Minggu mereka pergi ke gereja yang khusus untuk negro. Di sana bernyanyi, terpesona pada harapan akhirat kerana di dunia mereka tidak berdaya. Georgia, lumpur yang lekat di sepatu, gubuk-gubuk yang kurang jendela, duka dan dunia sama-sama telah tua. Surga dan neraka, keduanya usang pula. Dan Georgia, ya Tuhan, setelah begitu jauh melarikan diri, masih juga Georgia menguntitnya. Okay. 64, kita tinggalkan 6 untuk orang yang tengok nanti ulang tayang di YouTube. Terima kasih tuan-tuan, bukan mudah untuk menghabiskan buku puisi seperti mana novel. Dalam pasaran pun kita tahu bahawa kumpulan puisi lah yang paling susah dijual berbanding novel dan apa-apa. Tapi Alhamdulillah, untuk strike dengan harga yang tertinggi pernah kami tawarkan. Sebelum ni kita tak berani jual buku harga mahal. Ini harga tertinggi yang kita tawarkan, RM125. Dan satu harga tertinggi kita tawarkan tuan-tuan, strike 65. Terima kasih banyak. 5 kita simpan untuk abang-abang dan adik-adik kita yang nak kena preview di YouTube. Mereka akan lock kerana kita menerima kebanjiran hampir 40% jualan buku sekarang daripada rakan-rakan di YouTube. Terima kasih Tan Sri Johan kerana sudi datang. Terima kasih pada tamu yang ada di studio. Terima kasih pada semua. Garasi tak stream selepas ni kerana berehat, kerana besok kita akan ada sesi bengkel pada pukul 2. Kita akan kembali berjumpa anda semua besok pada pukul 5 petang. Terima kasih kerana anda telah memastikan 2,300 buku dijual dan tak termasuk buku malam ni dalam tempoh 5 minggu. Anda bersama kami dalam strike bulan yang kami sebut sebagai bulan buku untuk Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.